teman-teman semua Jumpa kembali bersama Katsu di channel KT Kesederhana dan Unik Channel ini berisi ajaran-ajaran gereja katolik Katsu harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya Teman-teman, video Katsu jangan sembarangan diedit dan diposting ulang ya Katsu ngeditnya lama dan penuh perjuangan loh Jangan lupa juga terus dukung Katsu dengan memberikan subscribe, like, dan mengaktifkan notifikasi kalian. Dukungan kalian akan menambah semangat Katsu. Sekarang, mari kita masuk ke dalam video pembelajaran kita. Halo, selamat malam teman-teman semua. Kembali berjumpa dengan Katsu dalam KTK sederhana dan unik tema yang diangkat pada malam hari ini tema ringan mengenai cara interpretasi kitab suci yang sesuai dengan ajaran gereja katolik dalam hal ini mengacu pada katekismus gereja katolik tapi sebelum lanjut marilah seperti biasa kita hening sejenak kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapa yang maha bijaksana kami mengucap syukur untuk segala berkat dan penyertaan yang Kau berikan kepada kami sepanjang kehidupan kami di hari ini. Ya Bapa, pada malam hari ini kami kembali menyempatkan menyempatkan diri untuk memperdalam iman kekatolikan kami, terlebih khusus mengenai cara interpretasi iman yang sesuai dengan ajaran resmi Magisterium. Ya Bapa, semoga Engkau mengutus rohmu yang kudus, terutama karena di masa-masa ini kami memang rindu menantikan kehadiran rohmu yang kudus dalam kehidupan kami, agar kami sungguh-sungguh melalui bantuan rohmu sendiri dapat dengan lebih baik lagi memahami kitab suci, tulisan yang Engkau tinggalkan bagi kami untuk memperdalam keimanan kami akan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami. Seluruh doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya. Selamat malam teman-teman semua. Katsu harap ini slide Katsu sudah tampil di layar teman-teman sekalian ya. Selamat malam juga untuk adik saya Dion Januar yang sudah hadir serta rekan-rekan lainnya yang sudah hadir secara live maupun yang nanti akan mendengarkan siaran Katsu ini dalam siaran ulang. Ya, tema kita pada malam hari ini adalah mengenai tipologi atau cara interpretasi kitab suci. Tipologi ini berasal dari kata tipe dan logi. Jadi, maksudnya di sini adalah kaitan antara tipe dan anti tipe. Tipe itu bisa menunjuk pada pribadi seseorang, bisa menunjuk pada suatu benda, bisa juga menunjuk pada suatu peristiwa, pada perjanjian lama. Dan nanti tipe ini akan digenapi dalam anti tipenya pada perjanjian baru. Oke. Okay. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana melihat tulisan kitab suci itu sebagai sebuah kesatuan yang sintesis dan tidak terlepas. Ini yang seringkali gagal dipahami sehingga kita kadang melihat suatu ayat itu berdiri sendiri, dan akhirnya, ya, pemahaman kita kurang holistik atau kurang menyeluruh mengenai suatu ayat. Oke, kita lanjut dulu. Jadi, pada malam hari ini, itu ada empat hal penting yang akan dibahas oleh Katsu. Yang pertama mengenai... Penjelasan di dalam katekismus gereja Katolik sendiri, itu nomor teleponnya sudah katsu cantumkan buat teman-teman juga. Jadi, mungkin sambil mendengar katsu, teman-teman bisa sambil buka katekismusnya. Oke, yang bagian kedua, kita akan melihat penjelasan tipologi ini secara diagram. Nanti, kita akan melihat kaitannya juga di, di diagram ini kenapa pemahaman secara tipologis itu penting. Yang ketiga, Katsu akan memberikan contoh tipologi. Nah, ini tokohnya adalah Musa di perjanjian lama dan Yesus di perjanjian baru. Nah, nanti kemudian di sesi yang terakhir, teladan bagi kita awam. Nah, nanti setelah itu seperti biasa teman-teman bisa Sedikit bertanya jawab dengan katsu, dan sebisa mungkin akan katsu jelaskan. Teman-teman yang pingin hadir, juga linknya sudah katsu sematkan di YouTube ya. Jadi, nanti pasti ketika katsu balik ke halaman web, akan katsu angkat yang sudah hadir. Nah, ini kitab suci itu pada dasarnya memiliki arti ganda. Arti ganda itu apa saja? Yaitu arti harafiah dan arti rohani. Nah, khusus untuk arti rohani, itu bisa dibagi lagi menjadi tiga hal: arti yang alegoris, arti yang moralis, ataupun arti yang anagogis. Kesamaan yang mendalam dari keempat arti ini menjamin kekayaan besar bagi pembacaan kitab suci yang hidup di dalam gereja. Nah, di sini dikatakan kekayaan besar bagi pembacaan kitab suci, karena kita harus ingat juga bahwa kitab suci ini adalah firman Allah sendiri, tulisan yang diinspirasi oleh Allah melalui Roh Kudus. Jadi, tentunya. Setiap kali kita membaca kitab suci, roh kudus akan bekerja membimbing dan mengarahkan kita untuk menemukan makna-makna yang lebih dalam dari waktu yang satu ke waktu yang lain. Nah, arti harafiah itu apa? Itu arti yang dicantumkan oleh kata-kata kitab suci dan ditemukan oleh eksegese yang berpegang pada peraturan penafsiran teks secara tepat, tiap arti kitab suci berakar di dalam arti harafiah. Arti harafiah ini gampangnya kayak teman-teman tuh, kalau baca koran kan ada kesan yang teman-teman dapatkan dari ketika membaca koran. Misalkan teman-teman membaca berita mengenai. Kemarin ada berita seorang ustadz ditolak dalam kunjungan uh, dalam tujuannya mau ke Singapura. Nah, arti harafiah seperti itu. Dari berita yang dibaca, apa yang teman-teman tangkap itu aja atau contoh lainnya juga. Misalkan kita melihat di sebuah video di YouTube cerita mengenai orang kudus. Nah, kita mendengar orang-orang bercerita orang kudus ini hidup di zaman apa, di tahun apa? Kemudian, karyanya dalam kehidupan apa? Nah, teman-teman kan mendapatkan gambaran tertentu mengenai orang kudus itu. Nah, itulah arti harafiah. Nah, kemudian kita melangkah ke arti rohani, berkat kesatuan rencana Allah, maka bukan hanya teks kitab suci, melainkan juga kenyataan. Dan ini, maaf, ada huruf yang hilang, huruf k melainkan juga kenyataan dan kejadian yang dibicarakan teks itu dapat merupakan tanda. Nah, tadi kita lihat sudah lihat di awal ada tiga. Ini kita mulai masuk satu persatu. Arti alegoris kita dapat memperoleh satu pengertian yang lebih dalam mengenai kejadian-kejadian. Apabila kita mengetahui arti yang diperoleh peristiwa itu dalam Kristus, contohnya di sini penyeberangan Laut Merah pada Perjanjian Lama adalah tanda kemenangan Kristus, dan itu dihayati gereja dengan sakramen baptis. Oke. Okay. Yang kedua adalah arti moral. Kejadian-kejadian yang dibicarakan dalam kitab suci harus mengajak kita untuk melakukan yang baik. Hal-hal itu ditulis sebagai contoh bagi kita sebagai peringatan. Jadi, di sini maksudnya, kalau kita melihat contoh bahwa Yesus. Bahkan pada saat itu Yesus mengajukan pertanyaan ke kalangan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat: "Siapa yang tidak berdosa boleh melemparkan batu pertama kali kepada wanita ini?" Nah, dari peristiwa itu kita meneladani tindakan Yesus dalam kehidupan nyata kita. Contohnya, ketika kita ketemu seorang, "Maaf, ini memang kata-katanya agak tidak pantas." ketemu seorang pelacur, kita tidak menghakimi juga pribadi wanita tersebut, tapi kita mengajaknya untuk bertobat. Nah, itu contohnya, maksudnya arti moral ini di situ. Jadi kita mengambil teladan dari sebuah peristiwa dalam kitab suci kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ini teman-teman tentu ingat juga pesan dari Rasul Yakobus ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Nah, jadi apa yang kita sudah hayati melalui membaca kitab suci, kita praktekkan juga. Misalkan juga kita pernah dengar Yesus berdoa Bapa kami. Itu di bagian akhir kan kita ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah, kita diajak juga untuk memeriksa diri apakah kita sungguh-sungguh bisa memaafkan jika katakanlah ada adik kita, saudara kita makan jatah makanan kita di rumah. Itu apakah kita bisa memaafkan saudara kita yang ambil jatah makan kita. Nah, itu kita meneladani pesan dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Arti yang ketiga adalah arti anagogis. Kita dapat melihat kenyataan dan kejadian dalam artinya yang abadi yang menghantar kita ke atas, ke tanah air abadi. Kata 'anagogis' berasal dari bahasa Yunani 'anagoge'. Contoh untuk arti 'anagogis' ini adalah gereja di bumi sebagai lambang Yerusalem surgawi. Oke, teman-teman, nah nanti untuk... Uh, kalau ada yang kurang dipahami, teman-teman boleh tanya. Kita lanjut dulu. Nah, uh, Ini ada pesan. Ini pesan ini sengaja Katsu hadirkan karena ini merangkum keempat arti yang berbeda-beda tadi. Arti harafiah, arti alegoris, arti moral, dan arti anagogis. Kalimatnya adalah litera gesta doset quid credas allegoria moralis quid agas quotendas anagogia. Huruf mengajarkan kejadian. Ini arti harafiah. Nah, untuk arti alegori di sini kita diberikan satu pertanyaan dasar yang dapat membantu kita menemukan arti alegori. Apa yang harus kau percaya? Ini pertanyaan dasar ketika teman-teman membaca suatu teks kitab suci dan berusaha menemukan arti alegori teks tersebut. Coba teman-teman tanyakan, apa yang harus kau percaya? Misalkan dari peristiwa pembaptisan Yesus, arti alegorinya nanti teman-teman bisa temukan ya. Kalau arti dari pembaptisan Yesus. Tentu salah satunya adalah kita sendiri dimasukkan ke dalam persekutuan sebagai orang beriman dalam pembaptisan oleh Gereja Katolik. Oke, ini kita akan akan terus pergunakan contoh yang sama mengenai pembaptisan Yesus tapi kita coba nanti untuk yang kedua adalah mencari arti moralnya. Apa yang harus kau lakukan? Nah tadi kita sudah melihat bahwa secara alegoris peristiwa pembaptisan Yesus mengajarkan kita untuk percaya bahwa kita dimasukkan ke dalam persekutuan gereja Katolik melalui pembaptisan. Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai seorang Katolik? Nah, turunannya, arti moralnya. Kita yang sudah menerima sakramen pembaptisan harus dengan setia menjalankan yang namanya ajaran gereja Katolik melalui Magisterium. Bagaimana kita ungkapkan itu secara praktis? Nah, salah satu prakteknya adalah tiap hari Minggu kita datang ke gereja dan mengikuti perayaan Ekaristi sesuai perintah gereja juga. Dari salah satu dari lima perintah gereja adalah untuk menghadiri perayaan misa pada hari Minggu. Nah, kemudian, kemana kau harus berjalan? Itu pertanyaan yang mengantar kita untuk menemukan arti anagogi, arti anagogi dari pembaptisan Yesus ini. Itu akan menuju kepada persekutuan para kudus yang ada di surga atas di Yerusalem surgawi tadi. Jadi, kita juga beriman bahwa kita yang sudah dibaptis, pada saatnya nanti kita dipanggil oleh Bapa untuk berpulang, kita itu akan diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam persekutuan para kudus di atas surga sana. Jadi, teman-teman bisa melihat ya, dari satu perikop mengenai pembaptisan Yesus, kita bisa menemukan arti-arti lain dengan tuntunan pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, yang bagian berikutnya, ini Katsu akan berusaha menjelaskan secara diagram. Ini kaitan perjanjian lama, perjanjian baru dan gereja di dalam dunia dewasa ini yang masih menggembara di dunia. Sebagaimana kita tahu, bagian paling tua dari perjanjian lama adalah kitab Taurat yang ditulis oleh Musa sendiri kurang lebih antara ini tidak ada absolutnya, kurang lebih 1500 atau 1400 sebelum Masehi. Ini memang ada dua pendapat yang berbeda. Itu Musa menuliskan Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan dan Ayub. Nah, kemudian kita masuk ke perjanjian baru tulisan paling akhir dalam perjanjian baru itu adalah Injil Yohanes yang diperkirakan ditulis sekitar tahun 90 Masehi. Dia itu menulis Injil Yohanes, surat Yohanes yang pertama, surat Yohanes yang kedua, surat Yohanes yang ketiga, dan terakhir Wahyu. Nah ini kenapa Katsu kasih ada garis ini, anak panah ini yang menghubungkan Nah, ini yang tadi di awal sudah sempat disinggung sedikit bahwa kalau kita melihat isi dari perjanjian lama, terus kita garis ini hubungkan ke perjanjian baru, itu kita akan melihat adanya suatu keterikatan dan konsistensi ajaran. Ya, nanti akan lebih jelas ketika kita sudah masuk contoh teman-teman. Tapi, harap di, uh, diingat saja bahwa perjanjian lama, ketika kita baca dan kita bandingkan isinya dengan perjanjian baru, nanti akan terdapat kaitan jelas, terutama melalui tadi, tokoh, suatu peristiwa, ataupun benda, di mana di perjanjian lama memiliki maknanya sendiri. Tapi nanti ketika sudah hadir di Perjanjian Baru, makna ini diperbarui oleh kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kemudian dari era Perjanjian Baru, ajaran ini diwariskan dan diteruskan oleh Gereja dalam dunia. Jadi Gereja dalam dunia ini mengacu keseluruhan mulai dari tahun 90 Masehi yang ditandai kematian rasul terakhir dalam hal ini rasul Yohanes sampai dengan masa kita sekarang ini tahun 2022 konsistensi ajaran itu harus tetap ada dan harus tetap terpelihara maka Gereja Katolik mempertahankan yang namanya satu suksesi apostolik, dan kedua, kuasa mengajar gereja dalam Magisterium karena dia mau memastikan ajaran yang telah diturunkan oleh Allah dalam Perjanjian Lama sampai dengan pada masa gereja dalam dunia saat ini, konsistensi ajaran tersebut tetap dipertahankan ya. Nah, ini kita sekarang agar teman-teman lebih jelas memahami. Ini ada beberapa contoh-contoh. Oke, ini pelan-pelan. Nanti Katsu akan bacakan teksnya satu persatu. Dan maknanya apa? Jadi teman-teman dapat dapat melihat contoh yang tadi Katsu bilang. Tipe perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru. Baik, kita mulai ya. Sebentar. Oke, di sini kita kita mulai dari kitab Keluaran bab 1 ayat yang ke-22. Ini kita pelan-pelan saja, teman-teman. Santai. Di sini kitab Keluaran itu berbicara Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam Sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Oke. Ini menjadi tipe bagi Injil Matius bab 2. Ayat yang ke-16, oke, okay. sebentar, Injil Matius bab 2 ayat 16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang majus itu. Nah, apa kesejajaran yang kita lihat melalui kedua teks yang terpisah ini? Sebentar. Kedua teks ini mengungkapkan satu hal yang sama. Bahwa penguasa tirani berusaha membunuh seorang utusan Tuhan pada waktu dia bayi, dan terlebih khusus kalau Musa mau dibandingkan dengan Yesus, ini kan tepat sekali bahwa Musa pun mengalami usaha pembunuhan dari penguasa pada masa itu. Sebagaimana Yesus pun mengalami hal yang sama, ini kenapa dibilang uh, terjadi kaitan. Nah, kalau kita mau lanjutkan lagi dengan masa hidup gereja perdana, ini juga tidak berubah, teman-teman, bahwa orang-orang yang bekerja mewartakan Injil itu akan menghala, mengalami penderitaan semacam ini, disiksa secara fisik. Ada usaha pembunuhan bagi orang-orang yang mewartakan Injil, dan tepat pada hari ini Injil kita berisi martir pertama dalam Gereja Katolik, yaitu Santo Stefanus. Jadi, teman-teman bisa lihat ya, rangkaiannya dari era yang sudah berbeda, sekian ribu tahun, masih ajarannya bertahan dan masih diteladani dengan baik oleh orang-orang. Yang sungguh-sungguh ingin mengikuti Kristus. Kemudian yang kedua. Sebentar saya lihat apakah sudah ada yang hadir. Oh saya masih sendiri ternyata. Oke yang kedua adalah. Kitab keluaran bab 2 ayat yang kedua. Sambil minum ya teman-teman. Ini Katsu mi ngoceh sendirian. Jadi minum dulu maaf. kitab keluaran bab 2 ayat yang kedua. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihat bahwa anak itu cantik, disembunyikannya tiga bulan lamanya. Ini akan berparalel dengan Injil Matius bab 2 ayat yang 13. belas. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai Aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Jadi, baik. Musa maupun Yesus sama-sama mengalami masa-masa untuk hidup dalam persembunyian di sini. Itulah hal yang ingin disampaikan mereka dalam masa-masa awal hidupnya. Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam Perjanjian Lama Musa, harus katakanlah lari dalam pengasingan karena ditolak oleh orang pada masa itu. Oke. Okay. Nah, jadi kalau teman-teman lihat dan memang suka membaca kitab suci dari perjanjian lama, dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, teman-teman akan menemukan hal-hal yang Katsu ungkapkan ini juga. Begitu. Nah, ini kemudian kita ambil yang contoh yang dari Injil lain ya, dari tadi kita sudah Matius dengan keluaran kan. Ini sekarang coba kita bandingkan antara Lukas dengan keluaran. Gitu. Kitab keluaran bab 2 ayat 4. Apakah masih terjadi paralelisme yang tadi antara tipe dengan anti-tipe? Anti Akan kita lihat. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Ini adalah isi dari kitab keluaran bab 2 ayat yang keempat. Sekarang kita paralelkan dengan lukas bab 2 ayat yang ke-48. Isinya, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami, Bapamu, dan aku dengan cemas mencari engkau?" Nah, Di sini, pingin diungkapkan. Adanya tokoh yang menolong Yesus dan menolong Musa, dalam hal ini ibunya sendiri. Kalau dalam peristiwa Musa itu, kakak perempuannya, Si Miriam, dalam peristiwa Yesus adalah Bunda Maria sendiri, tapi peristiwa yang sama bahwa anak yang diutus, yang merupakan utusan Allah, ini diselamatkan oleh seorang wanita. Nah, nanti teman-teman bisa dalamin lagi lebih jauh. Ini Katsu antarkan sedikit-sedikit agar teman-teman makin bergairah untuk membaca kitab suci. Jadi paralelisme ini teman-teman bisa cari sendiri. Gak, gak hanya Tidak hanya yang sudah Katsu tuliskan ini, masih banyak teman-teman sebenarnya yang Katsu hadirkan ini masih baru sedikit sekali. Begitu. Masih bisa juga kalau teman-teman mau memperdalam. Contohnya nih ya. Kenapa waktu Nabi Nuh. Kan itu Bahtera Nuh sudah jadi. Nabi Nuh tuh masih menunggu tujuh hari. Baru akhirnya masuk kan ke dalam itu. Baru air bahnya turun maksudnya. Mereka semua sudah di dalam batera, cuman masih menunggu tujuh hari, baru itu nanti uh, bencana turun kan, air bahnya baru mulai hujan deras, baru terjadi air bah. Nah itu juga ada hal-hal semacam ininya. Penantian tujuh hari itu di perjanjian lama dalam peristiwano itu akan menggambarkan sesuatu yang terjadi perjanj di perjanjian baru. Itu kalau teman-teman mau ca cari bisa juga. Dan itu pasti teman-teman lebih asik nyarinya karena itu agak berbau mistik begitu. Ini Katsu kasih tema-tema yang agak agak membangkitkan gairah begitu. Nah, ini kebetulan sudah ada teman saya selamat malam Bang Gia. Selamat malam juga untuk teman-teman yang Selamat terhadap... malam, brother Katsu Katolik. Lanjut, brother. Iya. Iya. Selamat malam nih untuk pendengar-pendengar Katsu, Kuda Liar, North Borneo, Derek Gusti, Kevin Joseph, Awam Katolik, Pak Askachen, Abangku Sola Putar, dan Pace Maya. Nah, ini karena saya lagi di web, ada pertanyaan dari saudara Kevin Joseph. Bro Katsu mau nanya, Apakah tipologis ini bisa ditentukan mas sendiri oleh masing-masing individu atau sudah ada referensi yang mutlak? Sebab jika oleh sendiri takut timbul kesalahan. Mohon pencerahan Katsu. Nah, jadi memang dalam menentukan tipologis ini itu magisterium itu sudah ada tuntunan Kevin Joseph. Ada tuntunan. Makanya tadi saya hadirkan di slide awal itu, kalau mau kamu bandingkan pribadi Musa dengan pribadi Yesus, itu bisa. Itu contoh tuntunan yang sudah disediakan, ya. Gitu, kalau kamu mau sejajarkan tokoh-tokoh lain, kamu mesti tanya sama pastor parokimu juga, gitu, atau kamu pergunakan katekismus, gitu. Tapi yang paling utama juga, kamu. Berdoa sama roh kudus. Roh kudus itu bisa membimbing kita semua dan bekerja lebih baik daripada pastor, daripada buku katekismus. Kalau hikmat itu diturunkan kepadamu, pasti kamu akan bisa menjelaskan. Oke. Okay. Selamat malam Joni Suarez. Kemudian selamat malam Pace Maya juga. Kita... Nah ini apakah teman-teman masih mau melihat perbandingan lainnya nih? Bisa juga. Dalam ah, ini Injil Markus sekarang lah biar agak lain dari yang lain. Kalau yang tadi udah Injil Matius, Injil Lukas juga sudah sekarang kita coba lihat paralelisme antara Perjanjian Lama dengan Injil Markus. Ini ayatnya agak panjang, nanti Katsu bacakan tetap. Kitab Keluaran bab 2 sebentar. Ayat 15 sampai dengan ini kita baca perjanjian barunya dulu saja Markus 6 ayat yang ketiga. Nah, bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Judas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Ingat, ya, di sini Yesus ditolak di Nazaret. Nah, kita lihat apa yang terjadi dengan pribadi Musa pada masa Perjanjian Lama Seb sebentar. <tuh> Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di Midian. Lalu ia duduk lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Gitu. Nah, ini kita melihat paralelisme orang utusan Tuhan sama-sama mengalami penolakan oleh bangsanya sendiri. Kita ingat ya, pada masa itu sebenarnya kan Musa sudah diangkat anak oleh Firaun, tapi akhirnya dia diperlakukan seperti tadi. Mau dibunuh sehingga Musa harus lari ke tanah Midian. Nah, Yesus pun begitu, ditolak oleh orang-orang di kampung halamannya Nazaret. Ya, oke. Okay. Nah, ini kita melangkah ke contoh selanjutnya mengenai tabut perjanjian. Ini kan dari kemarin bolak-balik Katsu bahas bahwa Bunda Maria itu adalah tabut perjanjian baru. Nah, ini paralelis melengkapnya seperti ini, teman-teman. Tabut perjanjian dalam perjanjian lama itu berisi tiga hal. Yang pertama, berisi mana? itu mengacu teksnya keluaran bab 16. Kemudian isinya yang kedua adalah dua loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Teks acuannya adalah kitab keluaran bab 20. Yang ketiga adalah tongkat harun bagi pimpinan suku Lewi. Kenapa suku Lewi ini khusus? Karena mereka ini teman-teman ingat. Tugas perutusannya adalah menjadi imam suku Lewi ini, dan lambangnya ini adalah tongkat Harun. Dan itu semua disimpan dalam Tabut Perjanjian Lama. Oke, itu teks referensi untuk tongkat Harun. Teman-teman bisa lihat di Kitab Bilangan Bab yang ke-17. Nah, sekarang kita melihat Tabut Perjanjian. Dalam perjanjian baru itu hadir dalam pribadi Bunda Maria. Oke, okay. apa saja isi tabut perjanjian baru? Apakah benar sama tiga hal? Nah. Mana dalam perjanjian baru itu melambangkan roti dari surga? Nah. Itu juga terdapat dalam pribadi Bunda Maria itu teks referensinya adalah Injil Yohanes bab 6 ayat 32. Karena kita tahu semua ya, dalam diri Bunda Maria, Bunda Maria mengandung Yesus melalui roh kudus. Jadi pribadi Yesus Kristus inilah yang menjadi kelengkapan dari tiga hal dalam perjanjian lama. Dia adalah roti yang benar dari surga. Itu juga pribadi Yesus. 10 perintah Allah. Ya, dia juga adalah perintah Allah yang baru karena dia adalah sabda Allah sendiri yang berinkarnasi. Itu teks referensinya Injil Yohanes bab 1 ayat yang ke-14. Nah, dalam kaitan sebagai seorang imam Tuhan kita Yesus Kristus sudah pasti seorang imam karena dia adalah imam agung. Nah, teks referensinya, kalau teman-teman mau, itu ada di Ibrani bab 3 ayat 1. Jadi teman-teman lihat ya di sini, kita sebagai orang Katolik pun sangat penting loh baca kitab suci. Gitu. Ya. Oke, terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan mendukung Katsu. Jangan lupa memberikan dukungan dalam bentuk subscribe, like, dan mengaktifkan notifikasi kalian. Oh ya, hari ini itu peringatan Santa, Santo Bernardus dari Siena. Eh, bukan bukan dari bukan dari Siena ini katsu salah dari Mount Jokes yang benar. Mount Jokes. Maaf, ini katsu perbaiki. Yang benar tuh dari Mount Jokes yang yang hari ini tuh Santo Bernardus dari Mount Jokes. Oke, maaf, nanti katsu benarkan dulu. Kalau yang Siena udah kita peringati di hari yang lain. Ini orang kudus yang melindu, um, diangkat sebagai pelindung bagi para pendaki gunung. Ini maka lambangnya kayak gini nih, dia bawa anjing liar untuk nemenin dia mendaki gunung. Oke. Ini sudah katsu perbaiki sebentar maaf ya. Maklum katsu masih manusia jadi ada kesalahan ketik. Oke ini yang benar adalah hari ini peringatan Santo Bernardus dari Monjok. Oke teman-teman. Nah sekarang untuk teladan bagi kita awam kita bisa sama-sama berdiskusi bisa sama-sama bertanya-tanya. Dan ini kebetulan paman kita pun sudah hadir. Selamat malam, paman Padua dan brother Acis yang sudah hadir juga. Oke, okay. halo, selamat malam semua. Iya, yeah, selamat malam, paman. Halo, selamat malam, paman Padua. Selamat malam, paman. Katsu yeah. Katolik dan PSG. Iya. Selamat malam juga Paman Padua dan Paman Acis. Malam, Bang Oh, Gia. Iya. <laughs> iya. Wah, ini pengakuan yang sangat menggembirakan loh teman-teman malam hari ini lihat dong pengakuan dari Kevin. Ya, aku percaya Bunda Maria tabut yang mengandung firman Allah. Oh, mantap brother kita ini ya. Sangat membahagiakan. Uh, bang Katsu ini kalau saya kirim itu Ya silakan kirim itu yang tipologi itu yang bisa enggak kirim lewat sini atau harus mm, uh, promo kirim lewat WhatsApp nanti saya angkat saya buka saya angkat gitu bisa Oh ya ya mm -mm. sebenarnya kalau nah. kita mau bahas tentang interpretasi kita first itu kan ada banyak sekali dokumen itu termasuk di dokumen apa tuh firbum domini itu Iya betul eh uh, ya ada 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 banyak hal yang dibicarakan di situ karena mm -hmm. kalau menyangkut tipologi itu kan di bagian verbum domini itu mau buka verbum domini ya sebentar kalau gitu saya buka uh, verbum domini sabar 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 saya saya kirim apanya saja hmm. Uh, mana tadi itu Hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu. Sabar ya. Baik, Saya... ditunggu. Ya teman-teman, jadi ini cara membaca tipologis ini penting ya. Jadi teman-teman tuh kalau membaca kitab suci jangan biasakan meniru cara-cara yang biasa cuman comot-comot satu ayat dilepas-lepas itu tidak tepat dengan cara Katolik begitu. Ya, coba nanti buka di situ. Baik. Ini belum masuk. Ya. Nah, ini kok yang masuk hal lain. Masih gulung-gulung kali di tempat Romo ya di tempat yang paman padua juga masih muter maksud saya belum full ini belum saya terima soal nanti lihat di bagian in the interpretation of secret script secret scripture in the church uh, mm -hmm. itu terutama di nomor 441 itu uh, Interpretation of secret scripture in the church. Mm -hmm. Itu nomor 441 Ya, ini udah. Saya sih angkat dari Vatikan .com malah bahasa Inggris. Tapi kalau ya, ya, di yang, yang Vatikan ya, ya, itu yang resmi. Iya. So, nah, ini teman-teman ya, sebentar Katsu akan siarkan biar kita sama-sama melihat dan belajar. Apakah sudah tampil ya layak di layar teman-teman? Nah, ini dia. Udah, udah. Udah ya, Pak. Nah, makasih, Brother Acis. Nah, ini ya nomor 40. Mm -hmm. First ya, of all, kekecilan. It... <laughs> kekecilan? Oke, bentar. Bisa dikedein. Tenang, tenang. Nah, ini teman-teman, udah lebih besar Pak Cis Ya udah nggak apa-apa. Bisa ini kalau di handphone di mungkin agak 41. 41 udah tuh. udah tua nih, Bro. Udah 60 jadi matanya. Oh. Iya, <laughs> well topological oh ini ya. Iya, yeah, iya. Yeah. from apostolic times in her living tradition the church has stressed stress the unity of God's plans in the two testaments through the use of typology dari zaman apostolik dalam tradisi hidupnya gereja sudah menekankan kesatuan rencana Tuhan dalam kedua perjanjian melalui penggunaan tipologi. Nah itu terjemahannya. This procedure is in no way arbitrary but is intrinsic to the events related in the sacred text and thus involves the whole scripture. Cara ini tidak arbitrary itu maksudnya tidak terpisah tapi terkait atau secara intrinsik. Tidak sewenang-wenang. Artinya mau-mau hmm. se mau saja kita mau. Kira-kira yeah. uh, seperti itu ya. Ya, tapi terkait. Tapi maksudnya ada hal-hal intrinsik yang terjadi dalam setiap peristiwa yang dihubungkan dengan uh, teks suci uh, dan tentu saja melibatkan keseluruhan uh, apa ya keseluruhan teks itu ya teks kitab suci itu. Ya. Nah di sini kan misalnya tipologi itu apa? Tipologi itu kan semacam sebuah pemilahan pemilahan dalam karya-karya Tuhan. Dari perjanjian lama, dari apa ya? Maksudnya karya-karya eh, Tuhan yang terjadi dalam perjanjian lama itu kan merupakan suatu gambaran yang akan dicapai dalam apa ya? Sebuah pemenuhan waktu, di mana pribadi putra itu akan berinkarnasi. Nah, jadi di sini kan mau mengungkapkan bahwa eh, apa yang masih tersamar dalam perjanjian lama itu eh, nanti menjadi nyata dalam perjanjian baru eh, misalnya penetapan imam ya kan lalu anak domba pasca lalu ada penetapan roti tak beragi ya kan lalu ada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pemenuhan eh, perjanjian eh, baru nanti Ya, misalnya uh, ada peristiwa sodom dan Gomora itu kan uh, api menghanguskan orang-orang uh, jahat tapi juga menyelamatkan orang-orang uh, yang dipilih oleh Tuhan ya dalam peristiwa mereka yang masih percaya dan setia sama juga air memisahkan yang jahat dan yang baik ya dia memisahkan uh, orang Mesir dan uh, Memisahkan bangsa Israel, artinya mereka dibebaskan dari perbudakan orang-orang Mesir. Nah nanti kalau misalnya tipologi api dan air itu kemudian kan nanti dimengerti dalam perjanjian baru, yaitu sakramen baptis atau sakramen eh, apa baptisan api dan baptisan air itu yang kemudian kita akan mengerti sungguh-sungguh itu kan. Nah. Eh, Coba lihat lagi di yang berikut lagi. Oke. Benar. Di yang teks tadi itu. Iya. Nah, nanti baru saya 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 kirim yang itu ya. Iya baik baik. Nanti ya lain lain tambahkan. Iya. Nah, eh, yang bagian. Jadi yang nanti di bagian yang interpretasi tipologisnya itu, ya ya saya. Penjelasannya seperti ini saja ya. Jadi interpretasi tipologis itu kan semacam mau uh, memanifestasikan uh, perjanjian lama dari sudut pandang perjanjian baru. Jadi ya. perjanjian lama yang dulu masih belum jelas kini dimanifestasikan dalam perjanjian lama dan juga kita tidak boleh uh, apa ya? Kita tidak boleh menafikan atau melupakan bahwa perjanjian lama itu tetap mempertahankan nilai inherennya sendiri sebagai wahyu. Nah, seperti yang saya kira ditegaskan oleh Kristus sendiri dalam Injil Markus itu, ya. Nah, iya. tentu saja kalau kita konsisten di sini mau mengatakan bahwa perjanjian baru itu harus dibaca dalam terang perjanjian lama sehingga tentu ya. saja bentuk-bentuk uh, kata KTKC uh, apa ya istilahnya uh, KTKC orang-orang Kristen awali itu mereka semacam menggunakan perjanjian lama itu secara konsisten uh, misalnya uh, pemahaman orang Yahudi tentang apa ya tentang Alkitab itu memang sangat terbukti bermanfaat bagi orang Kristen untuk pemahaman dan studi untuk keseluruhan kitab suci itu, nah, itu di bagian apa tuh penjelasan tentang "The New Testament is hidden, is hidden in the old, and the old is made manifest in the new". Itu kata-kata hmm, iya, dari iya. Santo Agustinus. Ya? Uh, uh, jadi, iya. Perjanjian Lama itu tersembunyi di dalam Perjanjian Lama. Nah, nanti dalam dalam apa kitab-kitab apa politik seperti Daniel atau apa, atau membuat nabi-nabi Daniel Wahyu ya itu kan tabut perjanjian dan apa itu kan disembunyikan ya iya. itu kalau kita memahami itu dengan betul nanti kemudian secara nyata muncul dalam kitab Wahyu perjanjian baru nah itu nanti dimunculkan kembali ketika Yohanes melihat bait Allah yang baru apa yang baru jadi nanti uh, Kristus yang ini dalam tanda petik saya memahaminya. Bahwa Kristus itu yang datang kedua kali dalam kemuliaan itu kan sudah dilihat oleh Yohanes Pembaptis itu. Nanti ada gambaran uh, tabut perjanjian yang baru, lalu ada bait Allah yang baru. Nah, itu kemudian nanti gereja menafsirkan juga bahwa Maria itu sudah naik ke surga. Sudah mulai ya, surga. Wahyu 11 ayat 9 itu. Jadi ini ini cara membaca kita harus harus seperti itu. Uh, lalu yang kemudian uh, it is important therefore that in both pastoral and academic settings the close relationship between the two testaments be clearly brought out in keeping with the dictum of St. Gregory the Great that what the Old Testament promised the New Testament made visible jadi uh, penting bahwa dalam latar belakang pastoral maupun akademis, eh, ada hubungan erat antara kedua perjanjian itu dan diungkapkan dengan jelas eh, sesuai dengan eh, diktum atau sebuah pengajaran bentuk surat-surat pastoral dari Santo Kristus Agung bahwa apa yang dijanjikan perjanjian lama eh, sudah terlihat nyata dalam perjanjian baru. Eh, apa yang pertama? Eh, apa ya? Lalu misalnya what the former announces in a, in a hidden way later openly proclaimed as Apa yang semula itu atau sebelumnya ya, the former announces diumumkan secara tersembunyi atau tersamar. Yang terakhir apa yang kemudian muncul kemudian itu secara terbuka menyatakan menyatakan apa ya? menyatakan secara nyata itu dalam uh, perjanjian baru itu. Uh, lalu apa lagi itu ya? Therefore the Old oh. Testament is a prophecy of the New Testament. Oleh karena itu perjanjian lama itu adalah membuat dari perjanjian baru. Lalu yeah. uh, as the best commentary on the Old Testament is the New Testament. Jadi komentar terbaik tentang perjanjian lama itu adalah perjanjian, perjanjian baru. baru. Jadi intinya kalau kita berpegang teguh itu bahwa uh, perjanjian baru itu atau yang nanti kita katakan sebagai nubuat, nubuat itu kan uh, sesuatu yang masih terselubung ya. Uh, uh, revelation itu kan sesuatu yang masih terselubung, masih masih apa ya, nampak tidak secara utuh, hanya nampak saja dalam bentuk gambaran simbol-simbol perjanjian lama atau gambaran peristiwa-peristiwa yang dialami orang Israel secara komunal maupun secara personal secara pribadi dari setiap orang itu. Nah itu masih tersamar dibalik semua itu. Misalnya Melkisedek itu kan uh, seorang pribadi Imam Agung. Nah itu masih tersama. Nanti kemudian menjadi nyata tuh Yesus menjadi Imam Agung. Misalnya Allah juga menetapkan anak domba Pasca waktu Abraham mempersembahkan Ishak. Lalu, setelah itu, kan, isak tanah ke bapaknya. Uh, uh, dia bilang, uh, "Bapak, di mana uh, kurban persembahan itu?" Tapi Abraham kan seolah-olah seperti berbohong, membohongi dia. Kan, sebenarnya dia yang dipersembahkan. Dia bilang, "Nanti Tuhan yang menyediakan." Tapi betul, kata-kata ya. Abraham itu nah, terjadi. Ya. Sebenarnya, ya. Tuhanlah yang menyediakan anak domba, yaitu siapa? Nanti di dalam Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis menyebut Yesus adalah anak domba Paskah, anak anak domba Allah. Ya sebenarnya Tuhanlah yang mempersembahkan anaknya. Dia tidak pernah memberitakan manusia mempersembahkan anaknya sebagai kurban kurban silih. Jadi itu gambaran peristiwa dalam perjanjian lama atau penetapan penetapan dalam perjanjian lama itu nanti kemudian kita akan mengerti dengan jelas dalam perjanjian baru. Nah ini kalau kita bahas satu-satu tentang apa ya, tentang teks ini ya pasti nanti agak panjang. Saya kira mungkin Bang bangga lanjut dulu. Nanti saya sambil ya. kirim yang tipologi itu ya. Iya, baik. Nanti kita bisa pakai tes apa saja untuk bahas satu-satu teks di situ. Kita buat hubungan kontinuitas diskontinuitasnya di mana tuh. Itu gampang. Jadi jangan langsung comot-comot saja begitu secara terpisah saja. Harus dimengerti secara baru. Ya, silakan lanjut. Ya Terima kasih, Paman. Silakan mungkin brother Acis dulu atau brother Gea, Silakan, apa ada yang mau disampaikan? Saya nimat aja, bro. Soalnya saya buta. Silakan, oh, ya. Silakan, oke, Bang Gea dulu. Kalau gitu, nanti baru saya tambahkan. Oke, okay, baik. Uh, kalau ada suara-suara, ya, anggap saja itu pemanis, ya, dari suara saya. Oke, okay. eh. Uh, jadi teman-teman saya senang sekali ya penjelasan dari Katso Katolik itu sudah pas sekali Paman Padua ditambah lagi um, tadi dokumen gereja kan sudah jelas uh, bahwa memang ada tipologi uh, bahkan juga teman-teman kalau kita membaca surat-suratnya Rasul Paulus ya meskipun di situ saya kutip ayat per ayat di situ kan ada di chat itu saya saya coba kutip-kutip tetapi bukan berarti berarti mau saya mau mengatakan bahwa nanti kalau kamu mau menafsirkan sesuatu itu kutip-kutip begitu tidak. Saya hanya mau mengatakan bahwa tipologi itu ya mirip seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya itu. Misalnya di situ saya kutip Kolose 2 ayat 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang sedang wujudnya adalah Kristus. Jadi puncak dari segala puncak wahyu itu kan Kristus. Penggenapan itu kan Kristus. Jadi akhirnya juga Rasul Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Tapi tidak saya jelaskan masalah dibenarkan oleh iman, tapi yang saya jelaskan adalah penuntun. Jadi entah itu nubuat, entah itu tadi tipologi ya itu sangat jelas. Misalnya saja Yesus sendiri juga mengatakan ya di dalam Lukas 24, 44, 45. Dikatakan di situ harus tergenapi. Jadi ketika, ya kisahnya kan ketika dua orang murid itu kecewa lalu mereka pulang kampung ke Emmaus. Lalu mereka dijumpai oleh seorang laki-laki yang berjalan dengan bersama mereka dan mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Lalu Uh, Yesus memecah-mecahkan roti dan menjelaskan Kitab Suci. Ketika dia memecah-mecahkan roti itulah terbuka mata mereka. Uh, kita ingat sekali tentang Ekaristi soal itu, teman-teman. Kalau baca kisah Emmaus itu, ketika dia memecah-mecahkan roti lah terbuka mata mereka dan mereka tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, nanti silakan dibaca. Uh. Nah di situ kan eh, setelah nanti dia jelaskan eh, dia pecah-pecah roti lalu dia jelaskan kitab suci lalu dia mengatakan seperti itu harus tergenapi seluruh harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab taurat kitab para nabi dan kitab Mazmur jadi ada ada hal-hal yang tergenapi ya contoh Mazmur 22 lalu ada eh, Yesus mengucapkan eh, Eli Eli Lama Sabachthani. Merujuk kepada Masmur 22 misalnya. Atau e, misalnya tentang Yesaya 53 atau 52. Tentang sengsara misalnya. Itu kan sering dibaca itu. E, pada saat, kalau tidak salah, menjelang Paskah lah. Itu e, sering dibaca. Kemudian tipologi-tipologi tadi itu sudah sangat jelas. E, itu banyak sekali tipologi term termasuk dalam sakramen ya. Sakramen e, yang kita punya. Katsu tadi sudah menjelaskan kisah, kisah Nuh itu. Kalau di dalam e, surat Rasul Petrus, itu dikaitkan dengan ini, loh, dengan baptisan, loh, sebagaimana delapan orang keluarga Nuh diselamatkan melalui aribah. Demikian, sekarang kita diselamatkan melalui air baptis. Nah, itu dalam surat Petrus, saya tidak persis hafal. Tapi, kalau teman-teman mencari ketik aja di situ, ya, nanti dia kutip kisahnya Nuh. Dan keselam uh, apa mereka selama dari air bah nah, ini kan uh, semua punya punya tipologinya uh, atau misalnya tentang uh, roti hidup kalau kita baca Yohanes 6. ya uh, Kristus kan di situ me mengatakan akulah roti hidup nenek moyangmu memakan mana di padang gurun dan mereka telah mati itu tipologi Ya, yang kamu makan itu di zaman dulu itu itu mana dimana tidak membawa kehidupan kekal begitu kira-kira. Nah sekarang yang ada di hadapanmu itu adalah mana yang sesungguhnya ketika ketika itu nanti kan orang Yahudi berantem. Bagaimana dia ini memberikan eh, kita makan dagingnya dan minum darahnya? Nah, mereka aneh, ya kan? Tapi justru Yesus mempertegas tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Itu kan Yohanes 6 itu. Itu sangat jelas. Dia perbandingkan dengan mana yang dimakan oleh bangsa Israel di padang gurun. Nah, itu kan tipologi. Tipologi-tipologi yang ada. Tapi ya karena sudah terlepas dari magisterum gereja banyak orang yang sudah lupa soal itu justru lebih banyak mereka tidak memperhatikan itu tapi pokoknya saya bisa menyampaikan firman Tuhan semacam motivasi ya mirip-mirip motivasi kutip sana kutip sini kutip sana sini nah, itu tidak tidak melihat kesinambungan atau tipologi ataupun nubuat ya itu tadi mengenai roti ekaristi dan roti mana perbandingannya ya kalau kita lihat tipologinya Yohanes 6 itu dan ketika mereka di padang gurun diturunkan makanan mana makanan mana ya kemudian juga tentang misalnya sakramen tadi ekaristi ya sakramen eh, tahbisan atau imamat kan eh, dalam ya surat Petrus juga saya saya kira saya tidak pegang kitab suci di situ dikatakan bahwa imamat yang eh, saat ini kita miliki ya itu ya dikatakan imamat yang rajani ya rajawi. imamat yang rajani ya kan benarkah katsu katolik Iya ya imamat rajawi nanti saya bukain ini lagi saya seris. ya aha, ya betul nah itu nah ini kan ada kaitannya juga dengan dalam perjanjian lama tentang keimamatan jadi tidak pernah sesuatu itu ada tanpa tanpa hubungan-hubungannya atau tipologinya atau misalnya Bapak Ibu tipologi coba deh nanti kalau anda baca kisah penyaliban Yesus itu biasanya tipologinya dikaitkan dengan bagaimana Abraham mempersembahkan Ishak ya Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal gitu kira-kira loh lalu Allah mempersembahkan anaknya yang tunggal untuk keselamatan manusia itu itu juga sering di diberikan tipologi. Bagaimana kita tahu? Kalau Anda baca kitab suci yang inilah eh, biasanya dia kan ada catatan itu di bawah tuh. Catatan yeah. kaki. catatan-catatan ah, di bawah itu dia merujuk ke mana? Misalnya penyaliban Yesus itu merujuk kepada kisah Abraham mempersembahkan Ishak, Bapak Ibu. Ya. Tapi bukan hanya itu, ini hanya saya tunjukkan saja contoh-contoh sederhana saja, gitu ya. Eh, Lalu tadi Katsu menceritakan tentang uh, bagaimana Musa mengalami uh, ya pembunuhan di zaman itu, bagaimana Yesus mengalami uh, juga hampir dibunuh oleh Herodes ketika masih bayi. Itu, oke, okay. baik. Ah, oke. Okay. Saya kira sampai di situ dulu Katsu uh, supaya ya, berlanjut yang lainnya. Silakan. Ya, ini kebetulan juga. Uh... Paman Padua minta diangkat katekismus. ini saya sudah angkat, paman silakan. Ini uh, saya baca dulu yang tadi saya kirim, nanti baru buka itu. Yang buka itu oh nanti yang itu. tadi. Ah. Oke. Okay. Sebentar. Yang verbum dominie tadi Mungkin lagi. yang ya. sedikit tidak apa-apa Tidak tidak masalah kalau saya. Sebenarnya ini hanya ini saya sudah pernah omong di channel lain juga, tapi Uh, ya, harapan kita itu umat Katolik. Kalau bahasa kita Susi, mengertinya begitu. Jangan mengerti secara simetika, tapi hermeneutika. Ya, Jadi, betul. jangan hanya baca satu ayat, mengerti dalam makna dari satu teks itu sendiri, tetapi ada sebuah uh, uh, sebuah tenunan makna yang harus kita pahami dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Itu bukan-bukan uh, yang saya kirim di. Di oh apa? yang di private set ya. Ah, di Sebentar. Oh, uh... yang di WA. Oh, uh... ini Bunda Gereja Ibu Perti Oke, oke. Sebentar, maaf salah angkat. Salah angkat romo. <laughs> Soalnya tadi lagi cari ayat nanti. Pokoknya tadi kirim di apa ya? Email tadi ya. Enggak, ini bisa kok. Ini enggak enggak saya pakai Wi-Fi harusnya enggak terlalu lama dia cepat kalau download-download. Hmm. ini Bunda Gereja ini dia. Ya. Mau full screen atau begini aja, Romo? Ayah ya, paman Pak enggak apa-apa, yang penting yang lain gak bisa. Apa -apa, ya. So yang dari ya. judul awalnya itu. Iya. Ya. Nah, itu kenapa saya buat judul begitu ya, supaya kita bisa paham. Iya. Uh, kalau kita memahami gereja sebagai perempuan, bahkan kemudian dalam perkembangannya itu kan gereja disebut sebagai mater eklesia Itu nanti di Siprianus Kartago itu ya. Iya. Nah, ya, sederhananya mungkin saya hubungkan dengan ketika kita menyebut uh, Nusantara ini itu apa? Ibu pertiwi. Ibu pertiwi. Nah, memang itu istilah-istilah dalam tradisi agama Hindu kalau saya tidak salah ya, tapi memang seperti itulah memaknainya dan saya kira dalam tradisi budaya kita ya sebelum Kristen masuk atau Islam masuk orang selalu menyebut Allah itu suami yaitu Allah langit sedangkan bumi itu adalah ibu Allah di, di bagian bawah. Lalu ada perkawinan seperti itu ya terjadi. Itu dalam beberapa budaya uh, Polinesia itu kan ada seperti itu pemahamannya. Tetapi uh, bukan berarti sama persis dengan apa yang dimaksudkan oleh Gereja, tapi kira-kira uh, kita kalau memahaminya seperti itu ya. Uh, nanti kalau kita mengerti istilah Bunda Gereja dalam katekisus Gereja itu jangan dimengerti Bunda Maria yang dimaksud itu adalah Gereja, Gereja sebagai Ibu. Nah, nanti sebentar saya kasih contoh dari si Priani Ya coba, uh, ya. Nah, nah ini pertama-tama memang kita harus perlu memahami apa itu tipologi ya. Uh, tipologi itu kan adalah sebutan bagi pribadi-pribadi atau kejadian-kejadian atau peristiwa itu seperti yang tadi disebutkan dalam problem domini yang memiliki hubungan paralel antara perjanjian lama dan perjanjian baru atau telah diantisipasi dalam perjanjian lama dan ditemukan jawabannya di dalam perjanjian baru. Dengan menggunakan istilah yang mungkin sudah sering kita dengar, nah perjanjian baru itu tersembunyi di dalam perjanjian lama dan perjanjian lama menjadi nyata dan diterangkan di dalam uh, perjanjian baru. Nah, sehingga nanti E, gereja selalu menyebut e, perjanjian lama itu sebuah antisipasi untuk kedatangan Kristus atau persiapan Injil. Nah lalu gereja yang hidup di zaman perjanjian baru ini gereja yang apa? Nah kita mengantisipasilah kedatangan Kristus yang kedua. Yaitu kerajaan yang mulia telah gereja mulia. Nah itu nanti di akhir zaman ya setelah kita mati semua bersatu dengan Tuhan. Jadi setelah itu tidak ada lagi penantian-penantian. Kalau sudah mati bersatu dengan Tuhan di surga seperti yang dilihat oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu, itu kan sudah sudah sangat nyata, sudah jelas. Itu pemenuhan akhir. Nah, tetapi kita perlu memahami juga dulu cara membaca uh, kitab suci ya. Nah ini saya kutip dari Ketik Insus Kerja Katolik nomor 129. Nah, di sini dikatakan begini, jadi umat Kristen membaca perjanjian lama dalam terang Kristus yang telah wafat dan bangkit. Pembacaan tipologis ini menyingkapkan kekayaan perjanjian lama yang tidak terbatas, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa perjanjian lama memiliki nilai wahyu tersendiri yang Tuhan kita sendiri telah nyatakan tentangnya. Misalnya dalam Markus 12, 29, 31. Nah selain itu perjanjian baru juga perlu dibaca dalam cahaya perjanjian lama. KTKS perdana Kristen seperti yang tadi kita kutip dari Firman Domba ini selalu menggunakan perjanjian lama, misalnya 1 Korintus 5, 6 sampai 8. Nah sesuai dengan sebuah semboyan lama perjanjian baru terselubung dalam perjanjian lama, sedangkan perjanjian lama tersingkap dalam perjanjian baru. Jadi perjanjian baru masih terselubung, masih tersembunyi. Lalu perjanjian lama nanti kemudian tersingkap seluruhnya, terbuka seluruhnya dalam perjanjian baru. Novum related et in patet Itu apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus ya yang tadi kita sempat kutip itu. Lanjut. Nah, ini kita harus paham betul-betul ya, ini bukan sekedar sebuah narasi biasa tetapi kalau kita paham betul itu kita baca perjanjian lama sampai baru menjelaskan itu gampang saja. Ya, 130 KKK dikatakan juga, tipologi berarti adanya perkembangan rencana ilahi ke arah pemenuhannya. Sampai akhirnya yang disebut dalam 1 Korintus 15:28 Allah menjadi semua di dalam sempuma, semua. Umpamanya panggilan para bapak bangsa dan keluarga dari Mesir. Tidak kehilangan nilai sendiri dalam rencana Allah. Karena mereka juga merupakan tahap-tahap sementara di dalam rencana itu. Nah di sini mau memperjelas bahwa kejadian-kejadian dan pribadi-pribadi dalam perjanjian lama yang memiliki hubungan paralel secara simbolis kisah ataupun ramalan dengan kejadian-kejadian dan pribadi-pribadi yang ada dalam perjanjian baru disebut sebagai tipos. Nah, untuk dapat mengerti konteks dari suatu ayat seringkali kita harus melihatnya secara tipologis. Mengerti secara tipologi dapat membantu kita mengerti kontinuitas atau kesinambungan karya penyelamatan Allah dalam perjanjian baru, lama dan perjanjian baru. Dengan demikian Alkitab akan menjadi lebih mudah dibaca dan dimengerti. Nah perlu kita tekankan ada perkembangan rencana Allah ke arah pemenuhan. Supaya apa? Allah menjadi semua di dalam semua. Dulu Allah mewartakan Allah berfirman lewat Nabi. Sekarang dia sendiri yang langsung mengatakan. Nah itu seperti pemenuhan. Jadi lewat pribadi tertentu. Dulu Allah berfirman lewat sebuah komunitas, sebuah keluarga yang ditentukan, keluarga Abraham, lahir Ishak, Yakub, lalu menjadi satu suku, satu bangsa. Nah, tetapi nanti kemudian pembunuhan itu nanti terjadi dalam perjanjian baru, di mana Allah akan menjadi semua di dalam semua, bukan lagi Allah hadir dalam bangsa terpilih, tetapi Allah hadir dalam semua orang, semua bangsa. Jadi, pewartaan injil itu nanti akan bukan lagi sifatnya itu eksklusif, tetapi sudah inklusif, merangkum semua orang, bukan lagi bangsa terpilih. Jadi, Perjanjian Lama eksklusif, maka uh, ditandai dengan sunat. Perjanjian Baru inklusif untuk semua orang ditandai dengan baptis. Bat Bat ya, lanjut. Batis. Nanti ada contoh-contohnya. Uh, ini contoh Perjanjian Lama, misalnya begitu. Nah, perjanjian lama ada Abraham. Perjanjian baru ada Allah. Perjanjian lama Abraham disebut bapa bangsa-bangsa kejadian 17:5. Nanti perjanjian baru Tuhan itu apa? Dia adalah Tuhan langit dan bumi. Aslinya Tuhan untuk seluruh semesta. Abraham itu mempersembahkan Ishak, tapi Tuhan mempersembahkan putranya. Sebagai korban anak domba. Tempat yang sama ketika Abraham mempersembahkan Ishak itu kan namanya tanah Moria, ya, tepatnya menurut perjanjian lama itu kan Gunung Moria. Nah kita tahu tanah Moria itu sekarang apa? Sekarang itu adalah kota Yerusalem. Nah, tempat yang sama dulu Abraham membuat perjanjian dengan Allah, menetapkan perjanjian untuk turunannya. Lalu Abraham sebagai ujian Imam disuruh untuk mempersembahkan Isa kan? Nah, tempat yang sama juga. Tuhan mempersembahkan putranya di Yerusalem. Yesus harus mati di Yerusalem sesuai dengan nubuat. Jadi Tuhan itu konsisten ya. Jadi dalam Perjanjian Lama masih tersamar eh, anak domba itu masih tersamar lewat anak domba biasa. Ya begitu kan. Sakramen Baptis itu masih tersamar lewat sunat supaya menjadi anak anak Abraham. Nanti menjadi kepenuhannya ketika Kristus menjadi anak domba sekaligus juga semua orang menjadi anak Allah harus dibaptis yaitu sunat rohani sunat yang baru nanti dimengerti oleh Rasul Paulus dan Gunung Moria tanah Moria tempat yang sama itu dibangun kota Yerusalem lalu di kota Yerusalem itu pusatnya adalah bait Allah di dalam bait Allah itu ada tabut perjanjian lalu ada dua loh batu di situ nah itu kalau kita paham itu dengan betul jadi ini bukan teks-teks yang hanya sekedar mengerti secara tersendiri-tersendiri, jadi ada sebuah relasi e, diskontinuitas dan kontinuitasnya di situ. Nah, nanti e, e, apa ya? Nanti e, ketika Salomo menempatkan tabut perjanjian serta mempersembahkan kurban sembelihan. Tujuannya apa dalam dua Tawarik 5 ayat lima untuk memeteraikan seluruh suku Israel. Nah nanti kemudian dalam kitab Wahyu itu anak domba Allah itu anak romba Allah itu akan dimeteraikan untuk Israel yang baru. Nah Israel yang baru itu apa? Yaitu semua orang yang percaya kepada Kristus itulah Israel yang baru. Nah, nanti dalam bahasa yang secara simbolik itu atau alegoris bumi dan langit yang baru Yerusalem yang baru itulah lambang gereja yang ditebus semua sudah dimeteraikan itu. Jadi bukan lagi bangsa terpilih tapi sekarang untuk seluruh bangsa. Ya, coba lanjut. Lanjut. Ya. Nah, misalnya dalam Lukas 22:30 menjelaskan persamaan antara 12 rasul sebagai pengganti 12 suku Israel nanti tipologi Santo Yosef suami Maria dengan Yosef dalam perjanjian lama yang sama-sama diberi wahyu melalui mimpi. Jadi misalnya Yosef anak Yakob dalam perjanjian lama diberi mimpi kan lalu ke Mesir. Nah, iya. nanti Yosef dalam perjanjian baru dimimpi juga, pergi ke mana? ke Mesir juga. Mesir juga. Jadi ini sebenarnya untuk mungkin itu tidak terlalu penting ya untuk dibahas tapi nanti dalam perjanjian lama itu sudah tersamar, nanti perjanjian baru ternyata ada juga ya. Jadi ini bukan konsep reinkarnasi ya. kadang kalau orang bisa bilang bisa jadi Yosef itu reinkarnasi dari uh -huh. Yosef perjanjian Lama, tapi kita jangan, -jangan yeah. tidak mengerti begitu. Jadi sama-sama pergi ke Mesir, sama-sama dinamakan bijak dan bijak baik, sama-sama bernama Yosef. Ini contoh saja. Ya, lanjut lagi ada contoh lain lagi. Ada nah, tipe dari. Tanya yang, yang sangat jelas itu Paulus ya, mengatakan Adam adalah tipologi dari Yesus. Uh, di sini di kutipan ini dikatakan begini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikian juga maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Nanti di Roma 5 ayat 14. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka. Yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam ah, yang ya. adalah gambaran dia, dia yang, akan, yang datang. akan datang. Jadi nanti Kristus uh, adalah Adam yang baru. Sama seperti uh, Adam lama uh, membawa maut, membawa dosa, Adam baru membawa kasih karunia dan hidup. Adam lama membawa dosa dan maut, Adam baru membawa kasih karunia dan kehidupan. Ya. Itu sangat jelas dalam Injil Yohanes nanti kalau kita memahami. Lalu misalnya satu Santo Petrus menunjuk bahwa air bah pada zaman Nuh itu adalah simbol dan tanda dari baptisan. Karena Nuh dan keluarganya diselamatkan dengan air. Nah 1 Petrus 3 ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu zaman Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bateranya di mana hanya sedikit yaitu delapan orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya. Ini sesuai terjemahnya ya. yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Termasuk juga pembersihan dalam tradisi Yahudi pembersihan tangan nanti kemudian itu dimengerti secara baru bahwa pembersihan hati itu jadi bukanlah pembersihan tubuh lahiria waktu memakan tapi juga hati yang bersih sama juga nanti eh, seperti orang Yahudi makan roti pasca kan harus di apa tuh, di istilahnya apa itu dibersihkan dulu kan Jangan najis itu kan ya, tidak Juga boleh dalam najis. ekaristi Orang juga harus mempersiapkan diri Supaya hatinya itu bersih Ya lanjut Ya ini saya tidak tahu ya. Mudah-mudahan yang menyaksikan ini Bisa paham ya, ya Mudah-mudahan Harapan saja Nah misalnya Yesus mengatakan Yunus Berada dalam perut ikan selama tiga hari Sama dengan Yesus juga akan bangkit setelah Tiga hari Nah, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari tiga malam. Demikian juga, anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi tiga hari tiga malam. Ini kata-kata Yesus sendiri, loh. Untuk kita yeah. mengerti apa itu tipologi. Jadi tipologi juga ini sholat scriptura <laughs> Pada waktu penghakiman orang-orang akan bangkit bersama angkatan ini dan hukumnya. Sebab orang-orang Niwa itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Jadi sebenarnya tipologi ini sudah dipahami oleh orang-orang Yahudi bahkan sejak perjanjian lama. Petrus, Paulus itu kan orang Yahudi. Mereka memahaminya seperti itu. Hanya bahasa gereja yang menyebutnya ya seperti ini kan tipologi. Bahasa-bahasa kiasan gambaran-gambaran perjanjian lama dimengerti dalam perjanjian baru. Ya lanjut. Nah penafsiran tipologis. Penafsiran tipologis merupakan suatu cara menafsirkan peristiwa pribadi atau sesuatu dalam perjanjian lama sebagai tipe yang menandakan atau melambangkan atau menubuatkan peristiwa pribadi atau sesuatu dalam perjanjian baru yang membuat kepenuhan wahyu dan keselamatan. Tipologi Alkitab selalu menurut pengertian apa yang disebutkan atau dimaksudkan dalam perjanjian baru. Artinya, perjanjian baru menyebut tipologi itu yakni mengenai peristiwa pribadi atau sesuatu dari perjanjian lama, tetapi dilihat oleh iman perjanjian baru sebagai tipe peristiwa pribadi atau sesuatu dari perjanjian baru. Contoh, Adam dan Melkisedek, tipe-tipe Yesus Kristus. Air bah lambang kebaptisan, mana di padang gurung roti kehidupan. Hal ihwal di sekitar upacara kurban perjanjian lama, entah menyangkut imam agungnya, anak dombanya, tempat kudus tabernakel, yang dimasuki setahun sekali oleh imam agung, melambangkan karya penebusan Yesus Kristus sang imam agung, yang mengorbankan darahnya sendiri sebagai anak domba penafsiran tipologi diberakan dari penafsiran alegoris atau uh, ilustrasi. Jadi intinya begini ya. Intinya intinya begini. Kita sedikit mempertanyakan begini. Mengapa Tuhan menetapkan hukum Taurat? Uh, mengapa Tuhan pertama-tama kan Tuhan beri dulu 10 perintah, 10 perintah. Lalu setelah itu hukum Taurat itu ditetapkan dalam liturgi-liturgi orang-orang Yahudi lalu ada peristiwa-peristiwa di balik uh, di balik peristiwa sejarah orang Israel. Ada juga pribadi-pribadi uh, yang disebut dalam kitab-kitab uh, para nabi itu hamba Yahweh atau bahkan uh, apa ya nabi itu adalah uh, apa namanya nabi itu adalah patos Allah Nabi itu patos Allah. Patos Allah itu maksudnya Nabi itu merasakan apa yang dirasakan Tuhan. Jadi seorang Nabi yang cemburu misalnya, maka ungkapan firman Tuhan juga Allah pencemburu misalnya, karena dia patos Allah ya. Patos Allah itu dia merasakan seperti yang dirasakan Tuhan dalam pengalaman mistiknya itu. Nanti walaupun hamba Yahweh itu disebutkan, dikenakan kepada Nabi Yeremia atau apa, tetapi sebenarnya itu belum pada pemenuhan yang sesungguhnya. Karena Yeremia tidak mati seperti yang dikatakan dalam uh, tulisannya, tetapi kemudian hamba Yahweh itu akan dimengerti dalam perjanjian baru, yaitu Kristus sendiri. Jadi misalnya mulai dari penetapan anak domba sebagai perjanjian Allah dan Abraham. Uh, lalu penetapan imam-imam. Lalu apalagi? peristiwa-peristiwa orang Israel 40 tahun di padang gurun. Lalu ada uh, Nabi-nabi yang menderita demi Allah Yahweh. Lalu ada nabi-nabi yang diperintahkan tidak kawin, seperti Yeremia atau Yesaya itu saya belum cek persis, tapi uh, dulu dosen kitab suci kami yang sudah meninggal mengatakan begitu. Ada juga uh, nabi yang hidupnya suci. Uh, lalu ada juga uh, Musa sebagai penuntun, ya kan. Uh, lalu ada juga uh, Adam dan Hawa. Nanti kemudian dimengerti dalam perjanjian baru. Yesus menjadi anak domba Paskah. Jadi sebenarnya Tuhan menetapkan eh, apa? menetapkan hukum Taurat itu ketika orang Israel mempersembahkan anak domba sebagai perubahan silih. Sebenarnya nanti pada pemenuhannya Tuhanlah yang mempersembahkan anaknya sendiri. Seperti dulu Abraham mempersembahkan Ishak tetapi sebenarnya Tuhanlah yang mempersembahkan anaknya. Abraham itu hanya sebagai ujian imam. Seperti halnya Tuhan menetapkan imam, nanti anaknya menjadi imam agung. Seperti Tuhan mengurapi Raja Daud, maka dari turunan Daud, dialah yang mengurapi anaknya menjadi raja di atas segala raja. Seperti Tuhan eh, menetapkan imam agung memiliki sedek, anaknya menjadi imam agung. Seperti Imam Agung yang mempersembahkan korban sembelian pada perayaan perdamaian Yom Kippur, Uh, nanti Tuhan sendiri yang mempersembahkan anaknya di Yerusalem, seperti hanya imam mempersembahkan anak domba di uh, Bait Allah di Yerusalem. Misalnya dalam perayaan Yom Kippur itu kan ada dua anak domba yang dipersembahkan kan. Yang satu dipersembahkan sebagai kurban silih. Uh, lalu nanti setelah itu uh, dipotong lalu setelah dipersembahkan mereka makan lagi dagingnya. Ya makan lagi dagingnya, tapi tulangnya tidak boleh dipatahkan. Jadi itu menjadi persembahan yang murni, tidak boleh cacat. Lalu anak domba yang satu itu dicerca ya, seperti dimaki-maki. Jadi dosa-dosa orang Yahudi itu dibebankan pada satu anak domba. Lalu seorang imam akan mengusir anak domba itu keluar dari kota Yerusalem membawa dosa orang-orang Israel itu. Nanti diusir sampai ke tanah yang kersang, yang kering itu. Uh, di salah satu wilayah tempat kalau saya tidak salah itu itu wilayah yang paling rendah di bawah permukaan air laut itu nah, jadi dia bawa dosa-dosa orang Israel itu keluar dari kota Yerusalem nah nubuat nabi-nabi tentang hamba Yahweh itu nanti terpenuhi dalam Yesus Yesuslah menjadi korban sembelihan dia sendiri yang menjadi makanan itu sendiri Tujuh hari menjelang Paskah itu kan orang makan roti lalu setelah itu makan daging kan tapi dia juga yang seperti domba yang diusir dari kota Yerusalem, memikul dosa Yesus juga diarah keluar dari Yerusalem. Lalu disalibkan tepat di luar tembok kota Yerusalem, dia memikul dosa itu seperti dulu anak domba itu. Jadi, ini kalau kita mengerti dengan betul, dengan benar, maka inilah cara menafsirkan secara tipologis, sehingga nanti kita menjadi semakin yakin bahwa apa yang Tuhan tetapkan ini sebuah proses berimannya dari beriman yang anak-anak menuju ke beriman yang semakin lebih dewasa dari orang Israel yang masih uh, apa ya sulit memahami apa yang dinubuatkan para Nabi kemudian nanti menjadi nyata dalam peristiwa hidup Yesus sama seperti Adam baru Adam lama Adam baru sama seperti peristiwa uh, Air bah atau peristiwa orang Israel uh, keluar dari Mesir lalu Uh, apa menyeberang laut atau peristiwa Sodom dan kembaran nanti kita mengerti dalam perjanjian baru ada baptisan api baptisan uh, baptisan air kan bahwa api itu memisahkan uh, yang kotor dan yang bersih memisahkan yang jahat dan yang baik memisahkan uh, yang dosa dan yang bukan dosa air juga sama nanti memisahkan yang jahat dan yang baik memisahkan yang uh, yang tidak bersih dan yang bersih, nah, itulah nanti lambang sebagai penebusan dosa itu. Jadi, ini sebenarnya, kalau pemenuhan itu sudah terjadi di dalam Kristus, maka semua yang percaya kepada Kristus, dia tidak lagi terikat dengan hukum Taurat. Jadi, hukum Taurat itu semacam penuntun menuju perjanjian baru sama seperti penuntun kan disebut Rasul Paulus itu kan pedagogos kan dalam perjanjian baru itu kan. Nah, apakah buku penuntun itu masih perlu kalau sudah sudah sampai kepada tujuannya kan? Seperti buku penuntun kalau orang mau pergi ke Bali, dia pakai buku penuntun kan dia tidak tahu jalan. Kalau dia sudah sampai tempat tujuan, apakah dia butuh penuntun itu lagi? Dia tidak perlu. Karena dia sudah bertemu dengan sang maha gurunya, yaitu Yesus sendiri. Jadi Yesus lebih tinggi daripada Musa. Nah, kalau kita memahami itu dengan baik, kita akan memahami bahwa perjanjian lama itu sebenarnya aturan-aturan yang dibuat Tuhan supaya orang Israel semakin dewasa dalam iman. Ketika mereka sudah dewasa dalam iman, baru dia mengutus anaknya. Ketika Yesus sudah hadir, sudah menyelesaikan semua mengenai hukum Taurat, melaksanakan semua aturan yang dibuat oleh Bapaknya sendiri, setelah itu menyerahkan diri, menebus, lalu setelah itu dia mengutus roh kudus apakah orang masih butuh hukum Taurat? Tidak perlu lagi, karena Roh Kudus akan menuntun membimbing mereka. Kalau anak kecil kan masih kecil kan ditempel banyak aturan. Lalu dia baca. Tetapi kalau sudah dewasa, dia tidak perlu lagi aturan itu dibacakan, dia sudah mengerti. Dia sudah mengerti bagaimana cara makan, dia sudah mengerti bagaimana cara berbicara tidak perlu dibaca ulang buku pedoman itu. Nah ini yang kita mengerti dalam perjanjian baru bahwa roh kudus akan membuat kita memutuskan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang tidak baik. Tidak perlu lagi baca ke teksnya itu. Jadi pada akhirnya memang kita harus memahami seperti itu bahwa roh kuduslah ada pembimbing kita yang sebenarnya. Meskipun kita masih butuh kitab suci, tapi roh kudus juga membantu kita untuk memahami kitab suci. Nah itu kira-kira kalau kita mau menafsirkan kitab suci secara tipologi. Memang nanti ada bentuk penafsiran yang lain lagi tapi ya saya kira secara sederhana kalau kita memahami ya ya seperti itu ya. Coba yang bagian terakhir itu, Bang. Katsu. Rumusan terakhir, slide 11. Slide 11 ya, oke. Okay. yang terakhir. Belum yeah. masih ada tapi itu saya tidak perlu bahas ini nanti. Jadi intinya begini saya, yang samar yang tersembunyi yang menjadi teka-teki yang dinubuatkan dalam perjanjian lama melalui tokoh atau peristiwa sekarang menjadi tersingkap secara penuh dalam perjanjian baru melalui tokoh atau peristiwa dan semuanya itu mengarah pada satu yaitu Yesus secara Yesus, pribadi Christus. dan Yesus di dalam peristiwa atau peristiwa Yesus dan pribadi Yesus kira-kira begitu ya kalau kita yeah. Jadi pertama melihat pribadi Yesus, tapi juga melihat peristiwa Yesus. Itu kalau kita berkristologi kan gitu kan. Iya. Jadi orang Israel 40 tahun di padang gurun, tapi mereka tidak taat. Yesus juga 40 hari di padang gurun dan dia taat. Jadi orang Israel mengeluh karena makan, Yesus tidak pernah mengeluh. Di gua untuk makan roti, dia manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi Yesus sebenarnya menggenapi apa yang cacat dalam perjanjian lama yang tidak bisa dilaksanakan orang Israel dan dia melaksanakan itu secara sempurna dalam perjanjian baru sehingga orang yang percaya kepada Yesus dia tidak harus terikat dengan hukum-hukum uh, Taurat itu sendiri jadi ini kalau orang mau tanya bilang oh perjanjian lama begini kenapa di baru begini nah ini jawabnya begitu oke terima kasih Bang Katsu. Ya terima kasih paman Padua mungkin teman-teman nah, ya, ada yang panjang. Oh enggak, saya enggak. justru malah meneguhkan apa yang kita perlukan malam ini paman jadi baik ya. itu Nah apakah teman-teman yang hadir di live chat tadi yang mau ditanya mungkin boleh ditanya tadi saya ada lihat pertanyaan dari Hince Saputra, apakah nubuatan Daniel dan Wahyu sudah terpenuhi semua? Kalau yang namanya nubuatan itu, terutama dari Kitab Wahyu, itu, itu kan bunda, memang masih. Bunda gereja itu ada yang ngomong itu supaya saya jangan lupa itu. Bunda gereja itu adalah gereja ya. Nanti iya. Maria itu adalah tipologi gereja. Makanya nah. harus mengerti tipologi dulu baru bisa mengerti Maria. Uh, gere apa? Bunda Gereja yang dalam uh, rumusan uh, konsili, konsili atau uh, apa, uh, apa, 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 tulisan, tulisan dokumen Gereja itu, Bunda Gereja itu yang dimaksud adalah Gereja ini, kita tubuh mistik Kristus ini, iya, betul, yang materi nah, mistik ini... itu yang disebut oleh mm -hmm. Santo Supriyanto, Yankar nanti Bunda Maria, Maria yang Ibu Yesus itu, yeah. yang kita devosi itu tiap hari itu, dia dia menjadi tipologi Gereja, nah itu. Nah, jadi, jelas ya, Kevin. Jangan pusing lagi ya. Itu sudah ditanggapi dari Romo. Pa Bunda Maria, Ibu Yesus, itu menjadi tipologi dari gereja gitu ya. Nah, kalau kita berbicara Bunda Gereja, itu mengacu pada kita uh, gereja, di mana kita berada sekarang ya, Kevin. Gereja Katolik inilah, Bunda Gereja yang dikepalai oleh Paus Fransiskus saat ini itulah Bunda Gereja. Bunda Maria Ayo, sendiri Mister, menjadi terjawab ada tambahkan itu. Uh -huh. itu Santo Siprianus Kartago punya bahasa itu you no know one can have God as father. Iya. mantap. Kayaknya mantap baik juga ya. Iya, mantap Mr. George, makasih <laughs> loh. Mantap isinya malam ini. Nah, begini baru saya suka nih Mr. George. Jangan kita Selalu selisih selisih pandang terus, oke? Okay? Kita diskusi baik-baik saja, oke? Okay? Nah, kalau masalah nubuatan Kitab Wahyu memang itu masih jaraknya jauh uh, saudara hinze, itu kan mengarah ke eskatologis. Eskatologis itu pemenuhannya nanti di akhir zaman, akhir zaman yang dipahami oleh Gereja Katolik itu adalah pada saat kita semua ini berpulang menghadap Bapa di surga, gitu. Jadi nubuatan ya, saya itu. Dengan mis, saya ya, tambahkan sedikit. Mm -hmm. Hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru itu kan mengarah pada pemenuhan, ya. Yaitu persiapan ya. Injil, kedatangan Kristus yang pertama. Sedangkan setelah Kristus naik ke surga, kita yang sekarang sudah pada kepenuhan itu. Yaitu, sudah dibaptis menjadi orang Katolik, gereja yang didirikan oleh Kristus. Kita menantikan pemenuhan yang kedua, yaitu kedatangan Kristus. Yang kedua, Kristus yang kedua itu sudah terjadi belum? Kalau sejauh saya belajar eskatologi yang Katolik, ya, pemenuhan itu sudah terjadi. Semua orang-orang kudus zaman dulu yang sudah mati menjadi martir itu, mereka sudah melihat Yerusalem yang baru dalam kitab Wahyu. Mereka sudah melihat bait Allah yang baru seperti dalam nubuat perjanjian lama. Dan di situ ada tahta anak domba Allah. Semua bangsa bukan lagi orang Yahudi, tetapi semua bangsa ada di situ. Jadi, uh, kitab Wahyu itu direvelasikan kepada Yohanes itu pada zaman orang-orang Kristen itu dibantai, dibunuh. Tapi dia melihat. Dia diberi dia diberi wahyu itu oleh Kristus sendiri untuk melihat Apakah itu bukan kedatangan yang kedua? Kalau menurut hmm. saya ya. Yeah. Uh, menurut saya ya. Yang saya pahami dari eskatologi gereja katolik itu. Kedatangan itu yang kedua itu sudah terjadi untuk mereka yang sudah mulia. Yaitu gereja mulia. Kemudian kita sebut Yerusalem yang baru. Israel baru. Itulah gereja mulia. Dan Maria juga sudah seperti itu. Tubuh dan jiwanya sudah, sudah di surga. Seperti dalam lambang. Uh, apa? Uh, apa tuh? Tabut perjanjian yang baru itu yang dilihat oleh Yohanes yeah. dalam kitab Wahyu itu. Wahyu 11 ayat Jadi jadi gereja yang ya. sekarang bersiara ini pemenuhannya nanti di gereja yang mulia. Sedangkan gereja atau perjanjian lama itu pemenuhannya di perjanjian baru untuk kedatangan yang pertama, lalu yang kedua itu sudah terjadi yaitu ketika pemenuhan akhir yaitu final. Jadi posisi kita itu kan sudah dan belum begitu kan? Sudah karena sudah ditebus tetapi belum itu karena belum pada pemenuhannya itu yaitu bersatu secara penuh dengan Tuhan. Kita sudah selamat sekarang tetapi belum penuh. Selamatnya itu nanti bersatu, sudah bersatu kekal itu, sudah penuh di situ. Jadi posisi saat bersiara ini, gereja bersiara itu belum penuh. Tapi sudah selamat, sudah ditebus. Nanti penuhannya, kepenuhannya itu dalam eskatologi eks Gereja Katolik itulah yang sudah dialami orang kudus. Kalau kita membuktikan teks Yohanes ketika Yesus berbicara eh, misalnya di eh, ini supaya jangan kabur ya. Misalnya Petrus ya, bilang ini, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia?" Ya, murid yang dikasih. Ya, menurut semua hampir semua exeget mengatakan itu Yohanes ya. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan jikalau aku, menghendaki mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang. Itu bukan urusan. Tetapi apakah Yohanes sudah mati? Sudah mati. Apakah Kristus sudah datang? Sesuai dengan kehendak Kristus? Ya berarti Yohanes sudah melihat dong. Dalam kita wahyu dan dia sudah mati. Berarti kesimpulannya itu sebenarnya dia sudah melihat kedatangan Kristus yang kedua dalam kemuliaan. Stefanus waktu mati dia melihat kemuliaan Kristus. Yesus datang menjemput dia. Menjemput dia. Nanti dalam tradisi spiritualitas mistik gereja yang dialami orang-orang kudus juga sama. Ketika mereka mati, Kristus lain datang menjemput mereka. Yang dipercaya oleh gereja, tulisan-tulisan mereka itu. Pengalaman mistik. Ya, kalau di gereja lain ya masih tunggu terus nanti. bahkan saya rasa lucu kalau ambil bilang Yerusalem uh, yang sekarang di Israel itu nanti mereka sedang menantikan Mesias, mau tunggu sampai kapan? Sampai ribuan tahun? Sampai kucing bertanduk? Tidak akan pernah terjadi. <tuk> Tuhan tidak lagi terikat dengan bait Allah dan Yerusalem yang sekarang di Israel. Iya. Yeah. Mm -mm. Yerusalem yeah. sudah selesai. Israel yang baru, Yerusalem baru. Dan Yesus sendiri sudah mengatakan, Aku akan mendirikan bait Allahku yang baru tahun 70 bait Allah itu hancur sampai sekarang orang Israel tidak pernah bangun bait Allah karena menurut nah. mereka ramalan mereka harus Tuhan yang mendirikan bait Allah tapi Yesus sudah mendirikan bait Allah yang baru tubuh mistik itu gereja sudah ada tunggu apa lagi yang sekarang itu hanya Yerusalem sebagai kota Yerusalem orang Yahudi sebagai orang Yahudi tidak ada hubungan lagi dengan nubuat dan penebusan sudah terjadi ya. terima kasih Ya, terima kasih Paman Padua. Nah, ini untuk Kevin. Jadi, Uh, saya tanggapin begini dulu ya. Gereja itu kan dimengerti sebagai kumpulan umat Allah ya Kevin ya. Jadi institusi gereja itu memang bunda dari kita manusia-manusia yang berkumpul ini. Gitu dulu udah nangkep belum nih brother Kevin. Itulah kenapa disebut mater eklesia tadi bunda gereja. Begitu ya. Nah terus dalam kaitannya dengan bunda Maria. Bunda Maria itu bisa disebut juga sebagai Bunda Gereja karena dia Ibu kita. Jadi Yesus uh, adalah kan digambarkan Putra sulung dari Bunda Maria kan. Nah Gereja sekarang yang masih berziarah di dunia itu juga kan juga anak dari Bunda Maria ini. Kamu nangkep nggak coba Kevin konsep ini? Jadi jangan bingung, jangan terjebak di kata-kata. Kamu masih pahami? Tadi saya bilang, gereja itu kan kumpulan umat beriman. Nah, terhadap umat beriman ini, institusi gereja Katolik yang ada sekarang juga dinamakan Bunda Gereja. Itu satu. Nah, dalam kaitannya dengan Bunda Maria, Bunda Maria adalah ibu atau bunda dari institusi gereja Katolik Roma yang ada sekarang. Jadi, bukan bertentangan, bukan beda, Kevin. Jadi tahapannya yang kamu lihat tahapan pemahamannya gitu. Oke, okay. Kevin. Mungkin teman yang lain ada yang mau tanya atau mungkin ada tambahan dari Bang Gea. Justru dia si Kevin ini soalnya lagi passion belajar. Jadi mari kita bantu, kita jawab, kita jelaskan, Bang Gea. Gitu. Oke, okay, Brother Katsu. Tadi saya iya. agak terganggu ya sinyalnya ya berkali-kali keluar iya, tadi. Biasa. <laughs> nggak apa-apa itu sudah oke. biasa saya juga ya. ini lagi turun satu sekarang. Oke okay, nah. lanjut. Iya sekarang kedengeran nggak suara saya? Kedengeran Bang Ya silakan silakan. Suara saya. Ya oke baik tadi yang sudah disampaikan oleh Paman Padua sebenarnya sudah sudah sangat gamblang ya. Tentang tipologi, tentang nubuat, tentang e, apapun yang disampaikan dalam Perjanjian Lama, di mana wujudnya adalah Kristus, dan dalam iman kita bahwa Kristus itu puncak dari segala puncak wahyu. Pokoknya, tidak ada lagi puncak yang lain selain Kristus. Nah, tipologi-tipologi e, yang kita lihat tadi, sayangnya ya, di beberapa tempat itu sudah dilupakan. sehingga yang muncul uh, adalah comot-comot ya comot-comot ayat atau bahkan uh, ya lebih kepada mencari yang sesuai selera, padahal membaca kitab suci itu bukan bukan kita menafsirkannya sesuai selera, tapi memang harus kita tahu maknanya uh, secara mendalam gitu ya. Bahkan sakramen-sakramen tadi eh, sudah saya berikan contoh bahwa itu tipologinya banyak sekali dalam Perjanjian Lama. Gitu ya. Kemudian eh, tadi ada beberapa teman juga yang menyinggung mengenai eh, Bunda Gereja dan lain-lain. Itu sebenarnya juga teman-teman harus, eh, ya, saya tidak akan jauh, lebih jauh ke sana. Saya eh, justru kembali kepada topik bahwa. Bunda Maria, ya tadi sudah dijelaskan juga bahwa Bunda, Bunda Maria adalah tabut perjanjian uh, baru ya, di mana di dalam diri Bunda Maria uh, ada Firman yang adalah Kristus itu sendiri dan ingat tadi bahwa Kristus juga mengatakan bahwa dia adalah roti hidup, ya roti hidup. Kemudian yang uh, lebih jauh lagi kita ketahui bahwa roti hidup itulah yang selalu kita sambut dalam Ekaristi itu, gitu ya maka kita dalam pengertian kita tidak ada itu istilah simbol-simbol uh, itu hanya simbol aja, itu tidak ada makna sakralnya, itu tidak sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Nah ini ini uh, sangat keliru ya, itu Kristus sendiri yang mengatakan ya bahwa tubuhnya dan darahnya tubuhku adalah benar-benar makanan dan darah darahku adalah benar-benar minuman. Kristus yang mengatakan itu bukan saya. Nah, jadi Bapak Ibu, eh, sebenarnya ya, kita itu sangat terbantu dengan bacaan-bacaan harian loh Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan deh. Selalu sebenarnya ya, itu kan ada, ada kalau harian itu kan ada tiga ya. Kalau hari Minggu ada empat, termasuk Mazmur ya di situ ya. Perhatikan deh Bapak Ibu, itu selalu ada kaitannya. Misalnya Bapak Ibu ya, kalau kita eh, ada bacaan pertamanya itu adalah mengenai Nabi Yesaya menubuatkan seorang yang eh, menyembuhkan orang-orang yang sakit, membebaskan orang-orang tawanan. Eh, Di mana nanti dikutip oleh Tuhan Yesus ketika dia mengatakan Roh Tuhan ada padaku sebab Ia telah mengutus Aku untuk membebaskan orang-orang tawanan. Itu sudah disampaikan. Itu juga di, 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 bisa dilihat dalam kitab Nabi Yesaya bahwa seorang yang menggenapi itu nanti, ya, dia melakukan itu, gitu, menyembuhkan orang-orang sakit, ya, membebaskan orang-orang tawanan. Itu cukup banyak di kitab Nabi Yesaya, atau misalnya di dalam Kitab Zakaria, "Engkau, Engkau, efrata bukanlah..." satu kota yang terkecil. Engkau adalah kota yang terkecil, tetapi daripadamu akan lahir seorang pemimpin. Nah, nanti di kemudian hari kita kenal itu, ya itu penggenapan di mana seorang pemimpin yang dimaksud itu ya Kristus itu, gitu kan? Nah banyak sekali yang memang kita perlu dalami begitu kira-kira supaya tidak lepas. Atau misalnya Yesaya 7 ayat 14 seorang darah akan e, mengandung dan melahirkan seorang anak. Oke, kemudian nanti da, kalau kita baca Matius 1 ayat 22 23, di situ ada penggenapannya. Gitu ya. Atau misalnya kita baca misalnya hmm, tadi ya tentang Yunus sudah dibahas ya tentang e, bagaimana Yunus di dalam e, berapa hari di perut ikan lalu Kristus mengatakan demikianlah anak manusia juga e, berada di dalam perut bumi kira-kira begitu ya. Itu kan tipologi-tipologi eh, atau nubuat-nubuat yang tergenapi dalam diri Kristus. Atau eh, tipologi misalnya Hawa ya. Hawa yang baru dan eh, Hawa yang eh, yang menuntun kita kepada dosa dan Hawa yang baru. Tadi tipologi Adam yang baru dan Kristus eh, disejajarkan di ya. Kristus adalah Adam yang baru yang membawa kepada keselamatan Bunda Maria ayat 15 Bapak Ibu itu di, dinubuatkan sebagai hawa yang baru di mana dia adalah seorang yang taat bahkan Kristus nanti juga di dalam e, bagaimana dia memanggil Bunda Maria ya kalau kita baca bahasa aslinya tidak ada kata ibu ketika dia misalnya e, dalam perkawinan di Kana e, Bunda Maria melihat ada e, anggur kurang ya Lalu dia memberitahu kepada Yesus, mau apa engkau daripadaku? Kalau di Indonesia pakai ibu. Itu sebenarnya dalam bahasa asli perempuan. Kenapa? Kenapa memakai kata perempuan? Itu merujuk kepada penggenapan perempuan yang dimaksud dalam kejadian 3 ayat 15. Bahwa dia adalah seorang yang juga nanti akan mengalahkan iblis itu. Kalau ya hawa yang lama itu dia terpengaruh dengan iblis, dengan jatuh dalam dosa, Hawa yang baru ini dia tidak, ya dia adalah seorang yang taat, yang patuh kepada Allah. Nah, eh, itu sangat penting untuk dipahami, ya tipologi-tipologi eh, itu, ya dengan tabut juga tadi ya itu sangat penting juga. Jadi Bunda Maria itu selain hawa yang baru, ya tabut perjanjian, itu ya banyak banyak sekali yang eh, terkait dengan Bunda Maria tapi banyak orang yang tidak menghargai mengenai itu banyak orang yang eh, akhirnya eh, di mana ada seorang ibu di situ ada persatuan bapak ibu ya saya ini saya hanya membuat suatu pernyataan saja bahwa eh, persatuan itu terbentuk sebenarnya karena kita punya ibu yang sama itu ya kita punya ibu yang sama yaitu bunda Maria dan kita punya ya bapak gitu ya bisa dikatakan Kristus gitu kira-kira ya kalau diperbandingkan dengan tadi ya Adam Adam dan Hawa ya Adam yang baru adalah Kristus Hawa yang baru adalah Bunda Maria yang takluk dan taat kepada hukum Taurat kata Rasul Paulus dalam Galatia ya nah sedikit lagi saya saya bahas memang saya tidak ada persiapan ini Bapak Ibu tetapi ya mudah-mudahan tidak melenceng jauh dari apa yang sudah dijelaskan kawan-kawan tadi um, juga ya Bapak Ibu kalau kita melihat ya apa yang juga dinyatakan oleh Kristus di dalam eh, perjanjian baru misalnya ya Matius 5 ya Matius 5 di situ nanti kita lihat memang Kristus itu adalah puncak dari segala wahyu kenapa di dalam Matius 5 Bapak Ibu banyak banyak hukum-hukum moral yang kemudian Kristus memperlengkapinya dan melengkapinya selengkap-lengkapnya Uh, kalau di uh, perjanjian lama dikatakan uh, misalnya ya jangan membunuh, tetapi Kristus menjelaskan lebih detail bukan hanya sekedar membunuh tubuh ya, tapi Kristus mengatakan Barang siapa memarahi saudaranya itu juga membunuh. Dalam pengertian zaman sekarang mungkin kita bisa mengatakan uh, ada ada uh, istilah pembunuhan karakter misalnya begitu ya di zaman sekarang. Jadi Kristus itu menekankan tidak hanya sekedar di kulit-kulitnya saja, tapi juga kepada moralitasnya. Bahkan dikatakan ya, ada hukum yang mengatakan jangan berzina Kristus mengatakan kamu menginginkan menginginkan dalam hatimu saja, itu kamu juga sudah berzina dengan 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 orang yang atau dengan pandangan mata saja. Dan disitulah kita lihat bahwa kepenuhan itu ada di dalam Kristus itu. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu ya e, membaca apa yang disampaikan oleh Kristus nantinya ya dalam pengajarannya pengajarannya nanti itu dia itu e, misalnya ya e, kita baca kisah ketika ada orang yang jualan di bait Allah itu kan nanti akan merujuk kepada Mazmur ya Uh, kata-katanya Mazmurnya itu uh, rumah bapakku bukanlah rumah penyamun atau uh, cinta akan rumahmu telah meremukan aku kira-kira kata-katanya seperti itu ada di Mazmur itu ya Nah itu nanti juga mengutip perkataan Daud nah ketika Daud mengatakan engkau adalah Tuan ya Tuanku itu ya itu nanti semuanya akan di tipologinya akan ada di situ ya Bapak Ibu e, disebut Kristus anak Daud misalnya. Ya, Daud sendiri mengatakan dia adalah tuannya. kira-kira nah, ada ada perbandingannya di situ ya dalam e, perjanjian baru. Nah, kalau kita lihat dalam keseluruhan tadi Bapak Ibu, yakinlah kita tidak akan e, menafsirkan e, dengan salah ayat-ayat kitab suci itu, tapi kita bisa belajar dari bacaan-bacaan harian Bapak Ibu. Coba deh sekali-kali Bapak Ibu itu coba Perhatikan deh, perhatikan isi dari bacaan pertama, bacaan Mazmur, dan bacaan Injil. Coba perhatikan, biasanya itu pasti ada kaitan-kaitannya, ada tipologinya, gitu ya. Atau pada bacaan hari Minggu, bapak ibu perhatikan bacaan pertama, bacaan kedua, Mazmur, bacaan Injil, itu semua berkaitan. Entah itu ada yang bercerita tentang tipologi, ada yang bercerita tentang nubuat. Itu sangat berkaitan, Bapak Ibu. Kita bersyukur ya, di dalam gereja Katolik itu ada semacam itu. Itu membuat kita tidak beda-beda, ya. Orang lain menafsirkannya, lain yang lain lagi, lain lagi gitu ya. Akhirnya membuat tafsiran masing-masing seenaknya. Demikian dulu, uh, Katsu Katolik. Terima kasih, iya. Terima kasih untuk tambahannya, Bang. Gea. jadi teman-teman, kalau hadir dalam perayaan Ekaristi, mulai... Hari ini coba diperhatikan juga ya itu mungkin di bagian terakhir kan tadi kita uh, untuk pemaparan hari ini sebenarnya adalah teladan dari cara tafsiran tipologis bagi kita awam. Nah itu pesan-pesan dari tadi paman Padua terus Bang Gea itu agar lebih diperhatikan ketika kita mendengarkan Firman di gereja itulah yang lebih penting agar ini memang penafsiran secara tipologis ini tidak timbul bukan produk dadakan juga dalam diri pribadi seseorang gitu ya saya rasa kalau kita perhatikan penjelasan dari paman padua pastinya itu suatu cara tafsir yang timbul dari kebiasaan untuk membaca kitab suci makanya tadi di awal sempat katsu singgung bahwa tujuan utama materi ini diangkat adalah agar teman-teman lebih terdorong untuk membaca dan merenungkan kitab suci. Mungkin teman-teman ada lagi yang masih belum bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan. Begitu, ini udah hampir dua jam. Bagaimana? Kalau tidak, mungkin kita kasih statement penutup saja, kita tutup gitu. Gimana? Apakah yang di live chat masih ada yang mau ditanyakan? Atau dari paman padua ada yang mau ditambahkan? Silakan. Oh ya, kemarin saya sempat nonton yang Bang mereka bicara tentang Yohanes 3 ayat 13 itu ya. Iya. Tidak ada seorang pun yang tidak naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Ya ini namanya yeah. teks terjemahan ya. Jadi yeah. kalau kita tidak mengerti, mendingan baca yang teks asli ya. Ya kalau teks asli ini, eh, ini Bible Walk ini bisa ya eh, bisa ditampilkan? saya saya ah. jadi eh, Di sini Bible kan, work. misalnya eh, di sini dikatakan misalnya Kai Odeis Anna beken e ston auranon e meto ho e ston furano katabas ho hoyos to antropo ho on e to uranos di sini sebenarnya kata kata audes itu tidak selalu merujuk pada seorang karena dia di sini kan bentuk adjektif nominatif maskulin ya jadi eh, yeah. dia bisa karena kata ini digunakan di dalam beberapa teks bahasa Inggris misalnya kadang-kadang menggunakan kata no one atau 108 kali digunakan kadang-kadang nothing 74 kali None atau anything. Jadi di sini sebenarnya kalau kita menerjemahkan secara literal -like, bahwa tak ada apapun juga bisa atau seorang pun apapun atau nothing atau yang yang pernah pernah di surga, pernah ke surga. Selain daripada dia yang ada di surga sebenarnya, kalau dalam teks bahasa Inggris yang Katolik punya yang saya baca itu yang versi apa itu saya lupa namanya itu selain dia yang ada di surga. Dia yang ada di surga yaitu anak manusia atau dia yang ada di surga dan sekarang sudah turun ke ke dunia. Jadi hmm. maksudnya di sini Yesus percakapan Yesus dengan Nikodemus ini ini kan kita harus baca di ayat 12 sebelumnya ya. Kamu tidak percaya aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal niawi, Mana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu hal-hal surgawi. Atau kamu tidak mengerti hal-hal yang dari bawah. Bagaimana kamu bisa mengerti hal-hal yang datang dari atas. Itu lebih sulit lagi dimengerti. Jadi hanya yang dari atas saja yang lebih memahami yang di bawah. Tapi yang dari bawah pasti sulit memahami yang dari atas sehingga Yesus sebenarnya mau mengatakan bahwa hanya yang dari surga saja yang lebih memahami yang di atas. Hal-hal yang dari surga, hal-hal yang datang dari Allah lalu dijelaskan dalam bahasa manusia yaitu firman yang menjadi manusia yaitu anak manusia. Dan mengapa Yesus selalu menjelaskan dalam bentuk perumpamaan? Karena tidak semua orang bisa memahami apa yang apa yang dia ajarkan seperti dalam Yohanes enam itu kan eh, para murid bilang perkataan ini sulit siapa yang sanggup mendengarkan kalau terjemahan kita kan perkataan ini keras eh, karena mereka menggunakan kata hard dan difficult karena kata hard dalam bahasa Inggris itu bisa bisa sulit tetapi juga ada simet, bentuk simetika makna yang lain itu difficult jadi perkataan yeah. itu juga sulit sulit dimengerti siapakah yang sanggup mendengarkan bukan keras teriak teriak eh, Yesus kan tidak ada omong keras di sini. Hanya bahasanya yang sulit. Bagaimana mereka bisa memahami barangsiapa barang siapa makan dagingku, minum darahku, hidup kekal itu kan tidak masuk di akal kan gitu. Jadi sulit dipahami. Yeah. Nah, jadi sebenarnya hal-hal yang dari surga itu memang harus dijelaskan dalam alegoris, perumpamaan. tapi kalau dalam perumpamaan saja orang belum mengerti, ya tiap kapan mengertinya gitu kan. Ya, sehingga dia mengatakan itu secara tegas. Jadi memang di satu sisi juga teks Yohanes ini kan mau menegaskan bahwa eh, hanya dia yang pernah berdiam di surga yang menyatakan sesuatu kepada manusia, dialah yang lebih memahami. Jadi sebenarnya Yesus mau mengatakan bahwa selain daripada dia, mau nabi-nabi Musa, mereka tidak memahami secara utuh. Hanya Yesus saja yang memahami secara utuh nah itulah tujuan sabda menjadi uh, manusia nah ini yeah. uh, uh, sekedar uh, tambahan saja ya karena kebetulan yeah. saya saya ingat itu ya yeah. terima kasih untuk tambahannya anti susah salve semua ya yeah. uh, anti susah ada yang mau ditanyakan atau tidak mengenai tipologi ini. Ini dia baru nongol di live chat. Uh -huh. Apakah yang lain sudah bisa paham dengan baik sebelum ditutup? Jadi kemarin juga masalah itu saya bedakan antara kata naik dan diangkat sih ya uh, paman padua kalau naik berarti kan dia memiliki kemampuan sendiri untuk bertindak ya kalau rise gitu kan ya. nah, kalau diangkat kan berarti ada yang ada daya dari luar yang membantu ya, karena karena itu tes itu tidak berbicara soal seperti nabi elia naik ke surga lalu turun sebenarnya ya. uh, lebih pada maksud yesus ajaran yesus ketika dia berdialog dengan nikodemus Iya. Yeah. Kalau misalnya rujukannya pada itu maka nanti di teks sesudahnya kan harus ada penjelasan seperti itu. Sebenarnya karena Yohanes itu kan cara menjelaskan itu seperti sebuah tenunan makna ya. Nah, nanti di bagian tengahnya oh, itu iya, menjadi inti pusat lalu sentrifugalnya uh, di situ lalu teks-teks lainnya itu seperti penjelasan. Seperti penjelasan tentang roti hidup. Makanya dulu ada seorang dosen kami itu namanya dosen. Dia dosen orang Spanyol. Dia bilang inti dari Injil Yohanes itu apa? Bilang, inti dari Injil Yohanes itu ada di bab 6. Inti dari bab 6 itu apa? Inti dari bab 6 itu ada di ayat sekian-sekian. Lalu inti dari ayat itu apa? Dia bilang inti dari ayat itu Yesus oh. anak Yosef. Nah, tuh teman-teman nah, perhatikan nih di... ya pesan dari paman Padua nih penting nih untuk membaca Injil Yohanes tadi ya paman Padua ah. ya. Ya, jadi jadi sebenarnya nanti orang mengerti bahwa persoalan Yohanes itu adalah uh, bagaimana bisa Yesus itu hanya anak Yosef tetapi dia adalah Allah. Jadi dari keseluruhan injil Yohanes itu kan berbicara tentang bagaimana bisa Allah menjadi manusia sedangkan dia adalah anak Yosef kan secara secara apa ya, secara keturunan kan begitu kan. Nah, sebenarnya ya. penjelasan keseluruhan injil Yohanes itu kan sebenarnya mau Uh, ini menurut para exegete ya atau yang dulu mengajar kami kan, dia secara keseluruhan mau gagasan tentang bahwa uh, bahwa apa ya, sabda itu menjadi daging, menjadi manusia yang nyata itu lahir dari seorang uh, perempuan yang bersuamikan Yosep maka Yesus disebut sebagai anak Yosep uh, berdasarkan uh, apa, berdasarkan suku Yehuda itu kan nah sebenarnya permasalahan yang dipahami dalam injil Yohanes itu kan soal eh, dikotomi antara terang dan gelap dikotomi antara daging dan roh eh, sehingga bagaimana orang bisa memahami yang roh kalau yang daging saja dia masih terbelenggu nah itu yang menjadi persoalan injil Yohanes itu nah makanya dosen kami itu kan pernah mengatakan seperti itu inti dari injil Yohanes itu adalah di bab enam inti dari bab 6 itu ada di ayat 25 sampai sembilan Lalu inti dari uh, ayat dari roti hidup itu ada di uh, bab di ayat 42. Lalu inti dari ayat 42 itu apa? Yesus anak Yosef. Yeah. <laughs> Jadi itu adalah persoalan bagaimana Yesus disebut anak Allah. Yaitu kalau dimensi exegetik cara sastranya Yohanes itu menjelaskan tentang teologinya. Ya, setiap iya. penulis ini kan pasti punya passion teologinya, sehingga dia menceritakannya dengan uh, seperti itu. Ya, oke, terima kasih. Paman, 2 dua? Uh, nah, oke, nanti anti susah, nanti bilang sudah bilang mau diputar ulang saja. Ya, sudah, teman-teman masih ada yang mau ini. Kalau enggak, saya tutup dengan doa. Mungkin saya, saya tambah sedikit. Silakan Bang ya Ya, ya baik Jadi eh, Saudara Katsu Katolik ya. Di dalam gereja Katolik itu sebenarnya eh, sangat terbantu ya kita untuk memahami kitab suci ya, ya. Terutama bagi teman-teman yang sangat rajin membaca renungan-renungan harian Kemudian eh, ketika bulan, kita kan ada bulan kitab suci ya dan iya. uh, ada waktu-waktu ketika membahas tafsir-tafsir uh, ya saya kira dan romo-romo mm -hmm. terutama di uh, KAJ yang saya tahu ya biasanya ahli-ahlinya misalnya Yomo, uh, Romo Yosef ya. Uh, iya. atau romo-romo siapa yang uh, kemudian di bulan kitab suci itu mengupas tentang misalnya kisahnya Ruth atau kisahnya Nabi Yesaya itu kan biasa uh, waktu tahun berapa ya itu ya? itu menceritakan gitu ya e, baik baik itu konteks konteks sejarahnya diceritakan pesan-pesan yang disampaikannya apa maksudnya apa gitu ya e, itu sangat sangat terbantu dengan dengan itu maka dari itu pesan saya teman-teman e, memang harus lebih banyak kita memperdalam tentang iman Katolik terutama dalam membaca Kitab Suci dan e, banyak romo-romo kita yang sangat ahli dalam bidang itu. Uh, tetapi terutama kalau bapak ibu misalnya ah saya tidak ada waktu untuk hal-hal seperti itu perhatikan saja bacaan-bacaan harian atau bacaan hari minggu uh, yang dirangkai dalam uh, kalender liturgi kita itu bukan tanpa sebab bapak ibu ya kita punya kalender liturgi itu sebenarnya salah satu alasannya adalah bahwa bacaan-bacaan itu itu saling berkaitan itu saling 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 uh, ada tipologi nubuatkah dan lain-lain nah itu itu gunanya itu eh, kita tahu dan apa yang sudah disampaikan tadi paman padua eh, katolik ya mudah-mudahan bisa berguna untuk kita sehingga kita tidak tertarik kepada para motivator motivator yang mengutip sana sini comot sana sini copot sana sini lalu buat pemahaman baru itu saya berikan label untuk mereka mereka itu lebih cocok jadi motivator bapak ibu kalau anda mau menjadi seperti itu ya Anda cukup baca itu kitab Amsal dan Mazmur atau kitab sirah itu banyak itu kata-kata motivasi di sana tapi e, membaca kitab suci tidak sama dengan cara-cara motivator seperti itu itu ya begitu ya Katsu Katolik ya, ya setuju setuju soalnya kita tujuan <laughs> ya. kita membaca kitab suci tentunya kan kita mau menggali kedalaman makna suatu teks, Tadi saya udah di awal juga apa sih yang kita cari, apa yang mau kita praktikan dalam hidup melalui teks tersebut. Saya, tadi saya sudah sempat antar teman-teman juga demikian. Ya, mungkin ditambah juga Romo Padua silakan. Oh ya, perlu kita pahami eh, Israel itu dalam perjanjian lama itu disebut sebagai perempuan ya. Ketika mereka hmm, iya. Mereka menyembah berhala, maka mereka disebut sebagai uh, istri yang berselingkuh atau seorang pelacur. Uh, nanti dilambangkan dalam tokoh Hosea, Tuhan menyuruh Hosea untuk kawini seorang perempuan sundal. Kita sudah bilang tadi, patos Allah itu nabi, itu patos Allah. Ini sebenarnya, kalau kita mau memahami dengan benar, asalkan kita tinggalkan dulu, kita punya apa ya? Belenggu-belenggu pikiran kita sebelumnya lepaskan dulu, kita pahami secara murni ini. Pasti kita akan paham dalam Perjanjian Baru. Israel, bahkan Israel dan Yehuda itu kan disebut dua perempuan. Permisi, saya harus sebut yang memberikan buah darahnya kepada laki-laki, mesir, atau apa itu. Itu sebenarnya perumpamaan nah, Tuhan, ya. perumpamaan Tuhan tentang Israel dan Yehuda yang melacurkan diri, itu menyembah berhala, sinar rohani itu. Nah, itu yang disebut iya. keras oleh uh, Nubuat Yari, Nabi Yeremia Nah nanti kalau Hosea itu kan uh, Sebagai patos Allah Dia disuruh Untuk mengawini seorang perempuan sundal Nah uh, nih, nanti Setelah itu kan uh, ada Di teks Di teks selanjutnya di bab dua itu kan Dikatakan bilang Adukanlah ibumu adukanlah sebab dia bukan istriku Dan aku bukan suaminya Biarlah dijauhkan sundalnya dari mukanya Dan sinanya dari antara buah dadanya supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia teranjang dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan. Jadi ini semacam kutukan Allah kepada Israel. Saya ini loh suami kamu, kamu itulah istri. Jadi mereka itu perempuan. Israel itu simbol perempuan. Allah itu adalah simbol suami yang setia. Walaupun kamu itu saya sudah mengikat perjanjian dengan kamu yang kita mengerti sebagai ikatan perkawinan rohani. Itu harus dipegang itu. Nanti kemudian lewat uh, pribadi tokoh Hosea dan juga nanti menyimbolkan tentang relasi Allah dan Israel uh, seperti suami dan istri menjadi pemenuhannya itu dalam perjanjian baru ketika Yesus bilang uh, apa uh, pengantin datang song-songlah dia itu kan laki-laki uh, yeah. akan datang. Nanti Paulus kan menjelaskan tentang hubungan Kristus dan gereja itu seperti, seperti suami itu dan istri. Itu. Kristus ya. adalah kepala uh, gereja. Hai istri, tunduklah kepada suami. Ya kan begitu kan. Sama ya. juga Timotius menulis tentang seperti perempuan atau istri itu kepalanya adalah laki-laki. Nanti hubungannya seperti Kristus adalah kepala, gereja itu adalah istri. Dia adalah kepala di situ. Nah ini, ini kalau kita memahami uh, tipologi dalam perjanjian lama, nanti pemenuhan dalam perjanjian baru itu. Sehingga nanti dalam sakramen perkawinan, mengapa gereja menyebut perkawinan itu juga adalah sakramen? Karena Paulus juga menyebut melambangkan relasi Kristus uh, Kristus dan gerejanya. Sehingga kalau orang menceraikan suaminya atau menceraikan istrinya, sama juga dia menceraikan Kristus dan gereja. Kalau itu adalah ikatan sakramen, dalam perkawinan sakramen. Jadi itu memang uh, cara gereja memahami maksud kehendak Allah di balik sabdanya itu. Nah itu saya pikir eh, kita memahami seperti itu makna simbol perumpamaan nubuat-nubuat itu itu sebenarnya di balik semua itu kan ada peristiwa-peristiwa historisnya, tetapi di diungkapkan dalam kata-kata eh, pralambang, perumpamaan alegoris dan dan sebagainya, -sebagainya itu. Sehingga nanti eh, ketaatan gereja kepada Kristus itu seperti ketaatan istri kepada suami. Eh, sama seperti halnya juga bahwa suami dan istri itu kan setara ya. Ya nanti eh, secara pastoral eh, Paulus juga mengungkapkan bahwa eh, eh, suami dan istri itu kan setara. Artinya tidak lagi. Suami menguasai istri, atau istri menguasai suami, ya, secara pastoral. Ya, nanti dia tidak lagi berbicara tentang soal krisis dan gereja, tapi secara pastoral dia mengungkapkan hal itu bahwa suami dan istri itu sudah rajat Tetapi, sebagai ungkapan relasi sakramen, dia hubungkan dengan relasi Kristus dan gereja, soal kesetiaan seperti Kristus itu setia kepada gerejanya walaupun dia jatuh ke dalam dosa dia tetap setia seperti Allah juga setia dengan Israel walaupun dia melasurkan diri bersinah secara rohani menyembah berhala tapi dia tetap setia dia cari terus makanya di dalam kidung agung ada ungkapan-ungkapan kasih antara suami dan istri nah itulah ungkapan-ungkapan pengalaman mistik para penulis suci dalam perjanjian lama tentang bagaimana mereka mengalami kasih Allah itu seperti suami dan istri yang mengalami kasih itu dalam uh, sebuah kesatuan rohani, kesatuan daging. Jadi, kalau orang yang berpikiran kotor, pasti bacanya itu ya kotor semua, tapi kalau berpikiran bersih ya pasti dia akan pahami teks itu. Uh, yeah. Sama juga, Paulus bilang, seperti dalam tulisan bapak-bapak gereja itu, kan seperti gereja itu, kan seperti ibu yang menyusui. Ya masih kecil kasih susu nanti sudah makin besar kasih makanan yang keras. Nah, oh, jadi ya, itu kita ada itu juga. seperti dididik. Pertama kita dikasih dulu yang ringan-ringan. Uh, kalau sudah makin dewasa dikasih yang keras. Jadi kadang kala dalam hidup itu memang Tuhan dia mengukur kita tuh sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ada yang memang kalau sudah semakin matang malah dia diberi pengajaran lagi yang lebih sulit. Atau dalam hidup. Dia dicoba lagi yang lebih sulit, tapi kalau dia itu belum matang itu ya sudahlah cobanya kecil-kecil saja lah begitu. Jadi itu kadangkala -kadang dalam hidup itu kan relasi gereja dengan krisis seperti itu sama halnya juga bahwa dari gereja lahirlah pengajaran. Pengajaran itu seperti makanan, makanan yang halus, makanan yang kasar. Ada susu, ada daging. Kalau sudah bisa susu sudah agak besar giginya sudah ada baru kasih daging, dikunyah lagi sendiri kan? Bukan lagi yeah. dikasih saja begitu disuap saja. Ya tapi nanti dia sendiri lagi. Jadi itu proses uh, kedewasaan iman itu kan mengarah ke situ sebenarnya. Sehingga nanti orang bilang yang ada duluan itu gereja atau kitab suci. Yang ada dulu itu kan gereja dulu. Dari gereja baru lahir namanya kitab suci, magisterium, tradisi Tradisi besar, tradisi kecil. Nah jadi teman -teman itu jadi teman harus ingat. Secara simboliknya itu adalah makanan-makanan rohani itu. Sabda itu adalah makanan yang membawa para pertumbuhan iman. Jadi kita itu jangan berpikir bahwa kita ini sudah dewas secara iman belum tentu. Jadi kadang-kadang memang pemahaman juga seperti itu juga sekarang kalau Iya. Mana bisa memahami yang lebih sulit kalau yang gampang saja masih seperti itu kan? Nah ini saya kira uh, saya mengutip apa yang dikatakan Santo Agustinus itu coba uh, Bang Kansu buka katekismus 119. Katekismus 119 ya. Oke. Okay. Bentar saya share. Eh, ini kok gak Nah, Di sini Agustinus mengatakan begini ya, saya tidak akan percaya kepada Injil sekalipun, seandainya bukan otoritas Gereja Katolik mendorong saya ke arah itu. Ini Agustinus yang mengatakan, dia sendiri juga taat pada otoritas Gereja. Nah ini teman-teman yang dibacain barusan, saya tidak akan percaya kepada Injil. Ini ya, ya. tampilkan ya Romo. Nah. Nggak apa apa ini? Ya, memang, ya, Saya tidak akan percaya kepada Injil sekalipun. Seandainya bukan otoritas gereja Katolik, mendorong saya ke arah itu. Jadi, intinya kita percaya apa yang diajarkan gereja itu sudah benar. Kita mau cek satu-satu, dia punya premis mayor, premis minor, silogisme, apa segala macam. Bisa kok, ada kok, hanya apakah kita mampu? Otak kita tidak mampu mempelajari ini sampai kita mati, kapan kita ada waktu banyak untuk hidup lebih baik, jadi ini kita percayakan saja apa yang diajarkan oleh gereja itu saya sangat yakin sudah benar dan ini ribuan tahun, bukan uh, hanya muncul sesaat saja, dua puluhan tahun, atau hanya berapa tahun saja, uh, teologi teologi juga, hanya hidup berapa tahun saja, ini ribuan ya. tahun ajaran ini, bukan sekedar begitu, terus coba turun ke bawah lagi, tentang kesatuan perjanjian lama dan baru itu tadi kan sempat kita bahas supaya orang jangan berpikir kita ini ngomong dari kekosongan ya, ngarang-ngarang bebas ya. iya ini dia yang novum nah, inveterated tadi ini dia iya jadi dalam kategori 129 jadi umat Kristen membaca perjanjian lama dalam terang Kristus yang telah wafat dan bangkit jadi pembatasan tipologis menyingkapkan kekayaan perjanjian lama yang tidak terbatas. Tapi tidak boleh lupakan bahwa perjanjian lama memiliki nilai wahid tersendiri yang Tuhan kita sendiri telah nyatakan tentangnya. Selain itu perjanjian baru juga perlu dibaca dalam cahaya perjanjian lama. Hingga KTKC Perdana Kristen selalu menggunakan perjanjian lama. Nah, coba turun ke bawah lagi. Jadi tipologi berarti adanya perkembangan rencana ilahi ke arah pemenuhannya sampai akhirnya Allah menjadi semua di dalam semua. Ingat kata kuncinya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi eh, jadi Allah itu menjadi presiden itu sendiri, menjadi menteri itu sendiri, menjadi bawahan itu sendiri, menjadi staf itu sendiri, bahkan menjadi pemulung pembantu itu sendiri. Dia menjalankan semua hal itu. Semua yang dibuat oleh Tuhan dalam perjanjian lama. penetapan anak domba pasca, penetapan imam, penetapan raja, penetapan nabi. Semua setiap peristiwa, peristiwa hidup orang Israel semua dialami oleh Yesus. Jadi Allah menjadi semua di dalam semua, diambil semua itu. Sehingga nanti kalau kita menafsirkan dari sudut pandang ini tentang bagaimana dengan agama-agama lain. Nah itu nanti gereja kemudian menyebut agama itu juga sebenarnya mengarah pada sebuah pemenuhan. Hanya mereka belum tahu saja itu. Nanti. Nah itu, itu kalau kita mengerti dalam konteks relasi Kristen dengan non-Kristen ya. Nah, nanti dimengerti yeah. oleh gereja Katolik seperti itu. Bahwa bisa jadi dalam tradisi kita, budaya kita, simbol-simbol budaya kita, kepercayaan kita yang asli. Sebenarnya itu kan belum sampai kepada pemenuhan. Jadi nanti dalam budaya kita kan kita menyebut Tuhan dengan bahasa daerah, lalu ada simbol-simbol seperti itu. Tetapi ketika kita sudah mengenal Kristen, kita percaya Kristus. Nanti pemenuhannya semuanya ke ke Kristus. Nah itu kalau dalam inkulturasi gereja itu gereja juga memahami dari sudut pandang seperti halnya perjanjian lama ke perjanjian baru. Seperti juga dalam kepercayaan kita nanti mengarah kepada Kristus. Sehingga Kristus menjadi semua uh, di dalam semua. Jadi iya. panggilan Bapak Bangsa keluaran dari Mesir ya tidak kehilangan nilai sendiri dalam rencana Allah. Nah uh, jadi coba yang dibawa lagi mungkin masih ada kitab suci dalam kehidupan gereja. Ini mungkin yang penting juga 132 ini homili liturgis harus sungguh diistimewakan. Itu pesan untuk teman-teman kita semuanya. Jadi kalau hadir dalam perayaan Ekaristi harap diperhatikan ya teman-teman nah, homili. Nah. Oleh romonya. 132 <laughs> itu dikatakan ya misalnya maka dari itu pelajaran kitab suci hendaklah bagaikan jiwa teologi suci. Nah, itu dalam review. Jadi kalau orang tanya jiwa teologi itu apa? Jiwa teologi itu adalah kitab suci. kitab suci. Nah dan dengan sabda kitab suci itu juga pelayanan sabda yakni pewartaan pastora, katekesi dan semua pelajaran nah, kesediaan antaranya terus harus disungguh diistimewakan. Yang mendapat uh, bahan yang sehat dan berkembang dengan suci. Itu dalam Konstitusi dogmatik, eh, eh di verbum itu, eh. Iya, yeah, Jadi, eh, kalau Kitab Suci jiwa teologi, maka tubuhnya itu adalah bentuk-bentuk eh, pewatan pastoral KTKC, ya. ya termasuk yeah. juga cara mengkomunikasikan Kitab Suci itu. Nah, ini. Eh, lalu kalau misalnya, eh, mungkin yang terakhir, coba Bang Gaya bisa tayang ke. Eh, Bang <laughs> Gaya lagi. Bang Katsu. Ini ya. <laughs> Semangat, paman ya, Padua. Semangat. Karena saya, saya sudah hafal ini nama-nama, makanya kadang ketuker. Siap, siap, siap. Siap, siap. E, misalnya di 111. 111, oke. Okay. KKK seratus Ini untuk uh, abang Rui yang ada pertanyaan bagaimana nah. memahami kitab suci, harap diperhatikan nih penjelasan nah. dari paman Padua ini nih. Jadi 111 dikatakan begini ya. oleh karena kitab suci diilhami, maka masih ada satu prinsip lain yang tidak kurang pentingnya, guna penafsiran yang tepat, karena tanpa itu kitab suci akan tinggal huruf mati saja. Nah, lalu di Efesus 12:3 mengatakan, "Akan tetapi kitab suci ditulis dalam Roh Kudus, ilham Roh Kudus ya, dan harus dibaca dan ditafsirkan juga dalam Roh itu juga." Jadi apa yang sudah dibuat oleh gereja itu juga adalah ilham roh kudus. Ketika gereja mengkanonkan kitab suci, lalu kemudian dilanjutkan oleh penerus-penerusnya, penulis-penulis suci, ketika mereka menafsirkan kitab suci, roh kudus juga yang menafsirkan. Nah masalahnya bahwa apakah orang bisa memilah, membedakan mana yang berasal dari roh kudus, mana yang bukan. Nah gereja juga pasti punya Kriteria-kriteria itu tersendiri, kan? Ya, Maka, betul. konsili Vatikan kedua, kan, memberikan kriteria itu, kan? Nah, ini kita ya. tidak perlu membahas di sini, tapi kita percaya bahwa semua yang diajarkan gereja itu pasti berasal dari Roh Kudus. Semua yang ditafsirkan oleh gereja itu pasti adalah Roh Kudus. Di Roh Kudus itu memilah, memisahkan. Oh, ini bukan, ini tidak. Nah, ini yang seringkali orang tidak membuka hatinya sampai pada uh, tahap uh, ilham itu. Jadi kita jangan sembrono untuk menafsirkan sesuai dengan kemauan kita karena harus ingat setan juga menafsirkan kitab suci. Harus diingat waktu setan menggoda Yesus itu, ya, dia, dia menggunakan, menggunakan kitab suci. Ya. Dia hanya comot ya, ya. saja, dia tidak dia tidak menjelaskan, dia hanya comot saja. Bukankah ada tertulis? bahwa engkau itu nanti kalau jatuh itu nanti malaikat-malaikat datang -malaikat menopang dalam kitab Mazmur itu kan kutipannya itu. Iya. Tapi kan dia tidak menjelaskan, dia hanya mengutip saja. Jadi nah, jadi yang mengajarkan comot-comot itu adalah setan sendiri juga kan begitu kan. Iya, kalau kata setan hati. apakah setan percaya hmm. uh, Allah itu hanya satu? Iya di surat Yakobus, mereka percaya dan ketika mendengar nama itu mereka bergetar takutan itu kan. Jadi iya. percaya juga mereka juga percaya. Apa bedanya dengan kita? Tetapi bahwa kita percaya pada pengajaran yang benar, bukan pada pengajaran yang salah. Bahwa iya. mau mengutip kitab suci, setan juga pakai kitab suci. Ada di waktu menggoda menggoda Yesus. Bahwa percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang mati tinggi waktu orang kerasukan, ada juga. Iya kan? Iya. Jadi jangan sekedar comot-comot juga. Jadi Hati-hatian hati itu kan memang perlu. Maka kita percayakan pada, uh, pada gereja kita. Gereja yang sungguh-sungguh memahami teks kita suci berdasarkan tradisi sejak zaman uh, para rasul itu. Nah ini yang saya kira harapan kita ya di gereja-gereja lain juga harus ada kriteria seperti ini. Kalau tidak ada kriteria ya orang dirikan gerejanya masing-masing kan. Ya, ya entar, dia masih pecah-pecah-pecah-pecah-pecah-pecah terus. dan kayak amuba, tiap hari ya, membelah ini. diri dong. Ya, jangan kan Katolik Ortodoks saja begitu juga sudah pecah-pecah. Nah, kalau mau buktikan kita bisa bahas di sini juga kalau besok-besok juga. Jadi kita itu ya, cobalah sadarlah begitu ya itu jadi pentingnya nah, magisterium nah, di situ lalu, juga lah ya paman ya nah, lalu kalau nggak masing-masing ini nih. Nah, yang mana nah, ini sudah closing statement belum ya belum 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 mana lagi yang mau disampaikan ya kalau untuk ini saya pikir sudah cukup lah ini kalau terlalu banyak berarti Pusing boleh ini nambah juga. boleh nambah paman ya ya boleh okay. kalau paman boleh, nambah. boleh enggak boleh nambah maksud saya ini ini warteg soalnya Iya <laughs> oh. <laughs> 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 ini kan warteg lanjut uh, Toman ini warteg. ini ini kalau saya mau bahas dari sudut pandang filsafat itu tentang uh, apa ya analogi entis nanti juga disebut analogi iman dalam bahasa Thomas Aquinas atau teolog seperti uh, karbat itu kan kalau ya itu ada masing-masing perspektif kalau eh, gereja memang menggunakan analogi iman juga ya analogi iman itu kan maksudnya uh, bahasa manusia tentang Allah itu kan tidak mencukupi ya karena tidak mencukupi maka gereja menggunakan bahasa analogi analogi itu artinya apa sama sekaligus tidak sama Jadi kalau di dalam 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 logika atau di dalam apa ya dalam apa ya dalam rumusan bahasa filsafat itu kan ada namanya bahasa uniform bahasa atau term term univok pasti bang kasu tahu atau bang gea pasti tahu pernah dengar lalu ada bahasa yeah. equivok lalu ada bahasa analog kalau univok itu kan saya pak dua bang kasu eh saya padua, Katsu, eh, eh, saya, eh, saya manusia bang kasu manusia itu bahasa univok jadi sama eh, kalau saya kalau bahasa equivok eh, kaki manusia tapi kaki gunung ya kan tapi kaki manusia dan kaki gunung itu dua hal yang berbeda. Itu bahasa equivok atau term yeah. equivok. Kalau bahasa analog itu hanya dikenakan berdasarkan turunan dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah bisa memahami yang di bawah, tetapi dari bawah ke atas dia tidak bisa memahami sekaligus sama persis. Misalnya baiknya manusia tidak sama dengan baiknya Tuhan tetapi baiknya manusia berpartisipasi dalam baiknya Allah. Jadi baiknya manusia berdasarkan baiknya Allah. Tidak langsung sama persis, baiknya manusia sama dengan baiknya Allah. Jadi apa yang dibuat manusia itu baik, tetapi belum tentu menurut Allah itu baik. Jadi itu bahasa analog. Analog itu kan bahasa turunan ya. Sesuatu yang dari atas lebih memahami sesuatu yang di bawah. Seperti saya memahami kepala anjing kaki anjing karena saya punya kepala saya punya kaki saya bisa tahu anjing punya otak karena saya punya otak kalau anjing tidak bisa bilang eh, karena saya bisa gonggong lalu saya bilang anjing eh, manusia juga harus gonggong dia tidak bisa dia tidak punya dia tidak punya nalar dia tidak bisa mengatakan itu dia tidak bisa saya kaki empat lalu saya juga harus menyebut manusia juga kaki empat karena dia berbeda dengan manusia atau dia punya kaki lalu dia bilang dia bisa mengerti, oh manusia juga punya kaki. Itu itu dari apa ya? Dari infrahuman ke superhuman kan begitu, suprahuman Jadi naik ke atas. Tapi dari atas menilai sesuatu dari menilai ke bawah itu bisa. Jadi itu cara-cara kita mendeskripsikan uh, suatu bahasa dalam logika berpikir. Sehingga nanti dalam teologi itu, uh, apakah manusia bisa mengungkapkan? Uh, dalam bahasa-bahasa indrawinya, tapi bahwa bahasa manusia itu kan terikat dengan realitas indrawi. Sedangkan Allah itu bukan realitas indrawi. Bagaimana realitas indrawi bisa memahami realitas yang melampaui indrawi itu, sesuatu yang metafisis. Nah itu nanti ketemunya dalam teologi itu yang namanya analogia iman itu. Bahwa kita hanya bisa mengungkapkan Allah dalam bentuk yang analog. Maka analog itu nanti bisa dimengerti dalam kitab suci itulah bahasa metaforis, bahasa alegoris, tipologis. Karena Allah tidak bisa direpresentasikan dengan ciptaannya. Jadi hanya bahwa kita percaya supaya manusia itu bisa memahami. Syukurlah bahwa Tuhan mau menjadi manusia. Sehingga kita bisa memahami Tuhan dalam bahasa yang sangat manusiawi. Melihat Tuhan dengan sudut pandang kita yang terbatas itu, yaitu melihat Kristus itu yang dalam bentuk yang manusia. Seandainya Tuhan tidak pernah jadi manusia, siapakah yang bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Lebih masuk akal, Tuhan menjadi manusia sebagai bukti Tuhan itu ada. Jadi jangan dibalik, wah manusia yang mengangkat Yesus jadi Tuhan, kok tidak begitu? Allah yang menjadi manusia, Allah ya, yang ya, ya. memerintahkan anak jadi manusia. Bukan manusia yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Bukan seperti itu. Kekesena tidak pernah percaya bahwa mengangkat seorang manusia jadi Tuhan. Kalau Tuhan yang turun menjadi manusia, itu masuk akal. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang bukan hanya jago kandang, tapi jago tandang juga. Kalau Tuhan yang lain jago kandang saja kan hanya di atas terus perintah terus jadi hakim. Jadi Tuhan itu hakim, polisi, pengatur lalu lintas, hanya tahu perintah tetapi tidak pernah turun berusukan. sehingga ada satu cerita di sebuah kelas ya ini cerita biar lebih ringan ada seorang yeah. guru agama tanyakan anak-anaknya dia bilang anak-anak e, siapakah Tuhan menurut kalian lalu anak-anak yeah. semua masing-masing angkat tangan yang Stefanus dia bilang e, Tuhan itu seperti konglomerat bisa memberikan segala sesuatu lalu yang satu bernama Billy dia mengatakan Tuhan itu seperti hakim Hakim yang adil. Dia membela mereka yang uh, dia membela mereka yang benar. Karena kebetulan bapaknya adalah seorang hakim. Yang tadi konglomerat karena bapaknya adalah seorang konglomerat, orang kaya. Lalu yang lain itu ya Tuhan itu seperti dokter. Karena bapaknya dokter. Ya Tuhan itu seperti dokter yang menyembuhkan orang yang sakit. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang uh, ya sebut saja namanya Joko. Joko, menurut kamu Tuhan itu apa? Lalu dia terdiam kan? Lama terdiam lalu dia mengatakan begini. Ya Tuhan itu seperti seorang pemulung. Ya karena bapak saya seorang pemulung. Saya ini dulu anak terlantar. Saya kotor romol. Saya suka mencuri. Saya pergi ke sana kemari. Hidup gelandangan. Tapi dia mengangkat saya jadi anak. Dia membersihkan. Saya memandikan saya memberikan saya pakaian yang baru, lalu dia didik saya, dia sekolahkan saya. Akhirnya saya jadi baik sekarang. Jadi dia bilang Tuhan itu pemulung. Nah, jadi sebenarnya Tuhan dalam Kristenan itu yang kalau kita lihat dalam diri Yesus itu dia itu seorang pemulung. Dia menjadi manusia seperti kita mengosongkan dirinya supaya mengangkat kita tuh menjadi manusia yang lebih mulia, lebih baik. Tuhan mana yang lebih hebat? Coba buktikan saja. Jadi ini sebenarnya kalau kita refleksi dari sudut pandang spiritualitas, ya seperti itu. Jadi Tuhan kita itu bukan hanya di atas tahta yang tinggi saja duduk enak di atas tinggal perintah perintah. Dia turun juga, diajarkan. Ini loh yang saya ajarkan ini loh. Yang saya perintah kamu tidak mengerti ini loh. Saya turun, saya ajar ini loh. Ini, ini. Dia praktekkan langsung. Setelah itu dia wafat, dia menebus manusia, menyerahkan diri. Dia turun lagi ke dunia yang paling bawah lagi, dunia kematian itu. Angkat lagi. Jadi apakah dia dikalahkan oleh maut? Tidak, setan tidak bisa membelenggu dia. Setan tidak bisa mengikat dia. Hanya tiga hari saja dia bangkit lagi. Seperti kalau orang berperang lalu dia tertawan, tertawan di wilayah lawan, maka dia kalah perang sebenarnya. Apalagi yang, iya, yang ditawan betul. itu adalah raja atau panglima kan? Iya. Apakah Tuhan kita tertawan? Tidak juga. Seandainya dia tidak menyerahkan diri maka Pilatus ataupun orang Yahudi tidak bisa menangkap dia. Waktu mereka datang cari dia, siapa yang siapa yang kalian cari? Dia bilang, akulah dia, ego ini. Lalu mereka jatuh mundur. Iya kan? Mereka tidak bisa tangkap dia. Padahal menurut para eksegiat itu ada sekitar 600-an orang. Mereka jatuh terlembak. Mereka tidak bisa menyentuh dia. Nanti setelah itu dia menyerahkan diri baru mereka bisa sentuh dia. Dia melepaskan kemuliaannya, kekuasaannya sebagai anak Allah menjadi seorang hamba Yahweh yang diserahkan. Baru dia diserahkan. Dia menebus. Pilatus pun menghakimi dia pun tidak menemukan satu kesalahan apapun karena dia benar. Makanya Pilatus bilang mau melepaskan dia. Dia bilang engkau tidak ada hak apapun melepaskan saya. Engkau tidak ada hak sedikit pun. Nah, jadi sebenarnya Yesus mau mengatakan bahwa Bapakku yang menyerahkan Aku bukan kehendakku. Dan terakhir Yesus mati, Yesus bilang, Bapak dalam tanganku serahkan nyawaku. Dia sendiri yang menyerahkan nyawanya kepada Bapak, bukan serahkan. Jadi itulah misteri ilahi yang kalau kita pahami dalam peristiwa hidup Yesus. Waktu Yesus mati turun di tempat orang-orang mati, apakah iblis membelenggu dia? Maut mengikat dia? Oh tidak. Makanya Paulus bilang, Yesus telah mengalahkan maut. Karena maut tidak bisa mengikat dia, membelenggu dia. Dia bangkit. Dia ambil semua orang-orang yang menantikan kebangkitan. Dia menang perang. Bukan hanya menang di kandang. Menang di tandang juga kan begitu. Kan? Kalau dalam bola kaki harus kandang-tandang kan begitu. Iya, kalau hanya kandang saja, tandangnya kalah ya kalah kan begitu. Kan? Menang kandang <laughs> itu, kan. Ya. Kalau agregat nanti. Jadi, kan, kita tutup. <laughs> <laughs> ya, ini kalau bahasa iya. anak mudanya begitu. Ya. Iya. Nah, yang terakhir tadi yang saya mau tambahkan itu, ini soal penafsiran mm -hmm. kitab suci ya. Nah, ini iya. saya kasih untuk analogi cerita. Jadi suatu saat ada seorang supir, saya kira kasus sudah dengar, terdengar lagi tidak apa-apa mungkin ada yang sudah dengar di iya. DKC kemarin. Jadi ada seorang supir 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 truk, suatu saat dia sedang melintas dari Jakarta ke puncak di Bogor ya, ke daerah ketinggian. Lalu pada saat kecapaian dia berhenti di pinggir jalan lalu dia tidur. Tiba-tiba orang pertama datang ketuk, bang bang bang, lalu dia kaget dia bangun. ada apa ini? Uh, uh, jalan ke puncak itu lewat mana ya bang? Oh, oh ya lewat sini, belok kiri lalu lurus. Nah, sudah. Setelah itu orang kedua datang lagi ketuk, ganggu dia kaget dia, apa ini? Dia makin kasar lagi kan begitu kan? Bang bang yeah. bang, jalan ke puncak itu lewat mana? Itu belok kiri, eh, belok kiri lalu lurus. Orang ketiga lagi datang lagi, bang bang bang, apa lagi? Ya, eh, makin marah dia. Akhirnya sudah beritahu seperti orang bersama kedua tadi. Akhirnya dia marah lalu diambil, diambil apa poster ditulis di situ. Saya tidak tahu jalan ke puncak, tempel di, 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 truk, di apa? Di di pintu truknya di itu truk, kan? Iya, nah, Iya di truk. Tidak tidur. Enak sudah, ah, sekarang nyaman sudah tidak tidak akan ada. Tiba-tiba Datang orang keempat, ketuk, tutup ketuk. Apa lagi kamu ini? Mau apa kamu? Dia marah-marah. Bang, saya tahu jalan ke puncak. <laughs> Bisa paham ya? Karena dia tulis di situ, saya tahu yeah, jalan yeah. ke puncak. Lalu orang keempat datang, Bang, saya tahu jalan uh -huh. ke puncak, saya mau tunjuk ini jalan lewat sini. ah Ternyata dia salah menafsirkan teks yang ditulis oleh si supir ini. ya yeah. 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 Jadi memang uh -uh. Uh, apa ya, Paul Ricoeur dia pernah mengatakan begini, ketika penulis menulis tulisan, pembaca tidak ada di tempat. Ketika pembaca menulis tulisan penulis, penulis tidak ada di tempat. Jadi ada jarak waktu yang berbeda. Nah, bagaimana pembaca bisa memahami pikiran penulis? Kalau penulisnya sendiri tidak ada untuk menjelaskan isi tulisannya. Sama halnya juga ketika penulis menulis tulisan, pembacanya kan tidak ada di situ. Jadi ada sebuah jarak waktu konteks yang berbeda. Sehingga uh, dalam Hermeneutika itu ketika menurut Paul Ricoeur, ketika kita memahami sesuatu teks, sebenarnya sekaligus kita menafsirkan teks itu. Nah, saya ulang lagi. Ketika kita memahami satu teks, sekaligus kita menafsirkan teks itu. Jadi sebenarnya, yeah. apa yang kita pahami sebenarnya itu yang kita tafsirkan. Jadi belum sampai kepada makna yang sesungguhnya masih dalam tanda petik menafsirkan. Jadi banyak orang bilang, yang saya pahami begini. Oh iya, memang. Memahami karena memang sedang menaf sekaligus menafsirkan juga. Jadi belum sampai pada kepenuhan pemahaman yang benar. Jadi itu seringkali orang tidak sampai kepada soal bagaimana menjembatani antara uh, teks 2000 tahun yang lalu dengan dengan Konteks kita sekarang ini kalau seorang psikolog pasti membaca teks dari sudut pandang psikolog si orang teolog dari sudut pandang teolog si orang biolog bisa dari sudut pandang biolog dia hanya mencari teks yang sesuai dengan uh, unsur psikologinya bahkan seorang perempuan pun pasti membaca teks lalu dia menjelaskan pasti dia akan melihat sesuatu dari sudut pandang feminismenya nah, dia tidak akan melihat dari sudut pandang maskulinismenya itu kan begitu jadi iya. tidak boleh eh, apa ya, penafsiran itu fokus kepada eh, faktor psikologi juga maka gereja selalu menekankan penafsiran historis itu penting eh, bahwa ada ungkapan-ungkapan alegoris tetapi juga harus ada jembatan di situ yaitu metode menafsirkan Nah, kalau dalam Katolik kita sudah punya metode cara menafsirkan, ada bukunya juga itu cara penafsiran Katolik yang dikeluarkan oleh Vatikan itu. Nah, lalu juga bahwa teks itu tidak bisa terpilah-pilah sendiri, harus dihubungkan dengan cerita-cerita yang lain, sehingga akhirnya orang bisa memahami teks itu dalam suatu konteks historis, sitas. Lalu di situ diambil maknanya, lalu kemudian dimengerti seperti ini. Nah, lalu secara pastoral penjelasannya hasilnya adalah buah-buah pengajaran itu dalam bentuk KTKC. Lalu nanti orang harus sampai kepada yang namanya spiritualitas. Jadi nanti dari teks yang sifatnya informatif menjadi teks yang sifatnya formatif. Proses pembentukan diri kedewasan iman. Lalu sudah sudah memahami sampai tahap itu baru sampai pada namanya proses transformatif. Ya perubahan atau pertobatan. Pertobatan yang sejati. Bahkan menghasilkan buah-buah pengajaran itu. Nah ini yang eh, gereja katolik sangat tekankan dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau kita menafsirkan sesuka hati ya, hasilnya seperti itu. Seperti video yang saya pernah nonton. Itu eh, pester siapa itu? Yang yang biasa omong yang pernah ke neraka atau apa ceritanya benar atau tidak kan kita tahu persis. Oh, yang pernah naik uh, turun neraka itu ya. Apa? Iya, iya. Lebih baik memberi mengasih kasih perpuluhan atau kasih seluruhnya kan ya dia menafsirkan ke yang orang anak muda kaya yang datang pada Yesus. <laughs> 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 ya, lucu juga sih saya nonton seperti itu. Kok. Iya, membeli iya kalau nonton kan. itu kayak nonton Oleh, ya, lawakan aja. 10% lagi. daripada 100% kan. Jadi, seolah-olah yeah. menjual hartanya, kasih ke dia semua. begitu, itu? Saya menangkap. Gitu? Uh, nah, iya, ini kan konteksnya lain. Nah, hmm. Ya, itulah kerangkala. Hmm. Ya, karena ketamakan itu loh, ketamakan itu. Ya, cari saja yang enak-enak ya. Misalnya, yeah. menafsirkan tentang itu, perpuluhan dalam konteks uh, apa ya? Tom Lewi itu. Kan harus diingat. Uh, Kaum Lewi itu tidak diberi tanah. Iya, Hanya sebelah suku yang tanah. diberi tanah. Jadi kaum Lewi iya. itu bisa tinggal di wilayah Yudea atau Yehuda. Yehuda kan zaman Pontius Pilatus. Suku-suku uh, lain kan punya tanah. Lewi yang tidak diberi tanah. Lalu mereka mau hidup dari mana? ya Mereka hidup dari perpuluhan itu. Karena mereka melayani di sinagoga bait Allah. Jadi ya mereka, mereka tidak punya tanah, mereka mau tanam apa? Apa? Mau dapat tuan dari mana? Nah itu tadi ini bilang Philip Mantova Jadi itu yang kadangkala -kadang, kok kamu masih tekankan pada tradisi orang Yahudi gimana sih? Sedangkan Yesus sudah menetapkan imamat yang baru. Jadi tidak lagi terikat pada penetapan suku Lewi. Nah, Suku Lewi juga kan dibuat aturan kalau kawin ya kawin hanya satu istri. Dan istri itu harus perempuan yang masih perawan. Tidak boleh e, perempuan yang sudah pernah kawin. Itu juga aturan-aturan e, e, kesucian ya untuk pelayanan di Allah bait suci itu. Jadi mereka itu memang hidup dari perpuluhan. Karena mereka tidak dapat tanah yang sudah ditetapkan oleh Musa itu. Nah mereka mau hidup bagaimana? Ya, nah, kalau ya, yang mau bener -bener. pakai yang sekarang apakah mereka seperti itu? Wah kaya ayahnya. Uji iya kali. sekarang mau kayak kaya. -kaya. Menafsirkan ya tidak melihat historisnya gimana apa segala macam. Kalau kita mau uji kan kita lihat waktu seorang janda memberikan hanya satu koin. Lalu Yesus bilang apa? Dia itu memberikan dari keseluruhan. Dia memberi lebih banyak. Maksud Yesus bahasa hiperbolanya begitu ya. Tetapi sebenarnya iya. Yesus mau menekankan bahwa yang yang janda yang yang dipunyai oleh janda itu saat itu juga hanya koin itu saja jadi tidak punya apa-apa lagi sehingga dia kasih itu sebenarnya Yesus bilang. dia kasih keseluruhan nah, kalau saya punya satu juta saya kasih seratus ribu saya bukan kasih keseluruhan saya hanya kasih sedikit saja saya kasih seratus ribu uang saya itu ada miliaran kasih kan bukan kasih keseluruhan nah beda dengan janda itu dia kasih dari kekurangannya maka Yesus bilang dia kasih lebih dari semua. Adakah orang yang pernah memberi dari kekurangan? Makanya eh, Santa Teresa Calcutta bilang kasih itu adalah memberi sesuatu kepada orang lain bukan karena barang itu eh, saya tidak butuhkan lagi. Kalau kita kasih sesuatu karena barang itu saya tidak butuh, itu bukan kasih. Tapi kalau saya kasih karena saya masih sangat butuh, itu baru kasih. Jadi orang tidak melihat Bahasa kita suci dengan benar, memahami apa maksud dari Yesus mengatakan itu. Jadi, memberi sesuatu dari kekurangan itu nilainya lebih tinggi daripada memberi sesuatu karena kelebihan. Itu bukan memberi. Seandainya seluruh dunia ini kaya, eh, apalagi yang mau kasih kepada Tuhan, gitu kan? Kalau negara maju kan kaya semua, nah, mereka mau bikin apa dengan... Yang kita yang miskin di sini, kan begitu, kan mereka sudah makmur di sana. Nah, ngapain lagi ngomong yeah. tentang logika kemakmuran? Nah, sudah kaya semua, jadi apa yang mau mereka kasih lagi? Mereka sudah makmur, jadi itu tadi. Nah, ini yang saya kira, kalau kita memahami kitab suci dengan benar, kita baca baik-baik, kita minta Roh Kudus membimbing, pasti kita akan semakin uh, utuh memahami eh, ajaran Kitab Suci ini. Okay. Oke, terima okay. kasih. Iya. Ini terima kasih banyak. Panjang. Oh, tidak tidak terlalu panjang justru banyak tambahan buat teman-teman. Ya. Jadi harap diperhatikan tuh ya kalau yang comot-comot itu udah gejala-gejala, brother. Yang hadir di live chat harap diperhatikan tuh kalau comot-comot tuh udah tanda-tanda nanti nyasar tafsirnya begitu. Jadi makanya tafsir uh, Alkitab ditafsirkan dalam bentuk teologi kemakmuran gitu kan agak nggak tepat makanya. Ya, oke okay, ya. kalau hidupnya nyaman ada. di Jakarta tuh. Hidupnya di Kota <laughs> besar. Iya iya. Coba kasih di kampung di Afrika uh, hilang deh punya bagi kemakmuran itu. Jadi jauh-jauh. <laughs> jadi begini mereka omong bilang, mereka omong iman saja tetapi ternyata mereka menekankan perpuluhan, artinya apa? Berarti perbuatan tuh lebih penting dari iman, gitu kan? Iya. Apa kamu tidak hilangkan itu? Jadi akhirnya penebusan kebaikan itu seolah-olah digantikan dengan perbuatan manusia. Nah, itu yang mereka tidak paham sampai ke situ. Mereka kalau memahami teks Paulus itu kan juga menurut saya sangat salah sekali. Paulus berbicara tentang pekerjaan Allah, perbuatan Allah yang menyelamatkan, tapi perbuatan manusia tidak menyelamatkan, betul. Jadi ada perbedaan di situ. Dari pihak Allah, penebusan itu adalah perbuatan Allah. Dari pihak manusia, perbuatan manusia bukan untuk penebusan. Nah, nanti akumulasinya ketika ya bicara tentang iman dan perbuatan kan? Iya. Nah, bahwa perbuatan manusia itu sebagai buah dari perbuatan Allah. Itu logikanya begitu. Perbuatan Allah itu apa? Yang kita imani. Jadi dari atas ke bawah itulah tindakan penebusan. Dari bawah ke atas itu adalah tindakan partisipasi. Jadi tidak iya. bisa dibalik. Jadi Paulus ngomong tentang tindakan dari atas ke bawah. Yakobus ngomong tentang buah bawah dari atas. tindakan atas ke bawah itu. Iya. Jadi bawah ke atas itu adalah bentuk partisipasi, buah dari iman. Jadi itu perlu dipilah, dipilah seperti itu. Jadi bukan hmm. bukan berarti bahwa kalau bilang perbuatan itu lebih baik dari para penebusan Allah. Ya, kita sama dengan agama lain. Mohon maaf, saya harus sebut. Iya. Selain Kristen, kalau kita membaca kitab suci dengan baik, keselamatan itu berdasarkan usaha mereka. Mohon maaf, saya harus sebut. Termasuk RT 6. Mm -hmm. Yang lain juga. Ya, Silahkan dicek. Itu usaha mereka sendiri, bukan penebusan Allah. Silakan mm -hmm. kita Allah yang menebus. Tetapi kita itu hanya mengambil bagian dalam penebusan. Allah mengasihi kita, kita mengambil bagian dalam kasih Allah yaitu berbuat. Tetapi perbuatan kita itu bukan untuk penebusan kita. Karena Tuhan tidak membutuhkan perbuatan kita. Nah itu eh, Paulus ngomong benar, Yakobus juga ngomong benar dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi disatukan dalam sebuah rangkuman ajaran. Iman dan perbuatan sama dengan uh, penebusan, partisipasi penebusan. Kira-kira nah, oh, okay. itu yang perlu kita iya. Terima kasih. Bang Gaya ada tambahan? Ini udah mau tiga jam, kalau ini saya... Waduh, terserah. kalau diminta nambah, saya nambah deh kalau gitu. Uh, uh, <laughs> Oke, okay. uh, tadi yang disampaikan oleh Paman Padua ya, benar sekali. Uh -huh. Jadi jangan kagum kepada orang-orang yang menghafal ayat-ayat terlepas dari konteksnya, karena iblis pun itu bisa menghafal juga. Jadi bukan masalah menghafal terlepas dari konteksnya yang diperlukan dengan pintarnya merangkai ayat demi ayat, itu ya kitab demi kitab. Bukan itu yang 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 terutama sebenarnya. Tapi ya pemahaman seperti yang disampaikan oleh paman Padua tadi. Kalau hanya mengandalkan seperti yang dicomot-comot tadi mohon maaf. Kalau saya katakan ya apa bedanya dengan iblis yang mencoba Yesus juga memakai ayat gitu ya. Nah, kita harus berbeda caranya. Ya harus mengetahui konteks, harus mengetahui juga tipologi, bahkan bahasa-bahasa eh, yang merujuk kepada makna yang sesungguhnya bukan seperti tadi eh, kalau ayatnya itu atau perikopnya membahas perpuluhan itu sepertinya harus dibaca semua gitu ya tapi kalau berbicara tentang pengorbanan berbicara tentang uh, Yesus uh, apa namanya me menyuruh mem memberi ya sedekah misalnya Matius 6 ayat 2 misalnya nah itu jarang-jarang dibicarakan tapi kalau Perpuluhan ya, itu pasti nomor satu gitu ya. Dibaca seluruhnya itu bukan dicomot lagi karena memang kepentingan pribadi. Jadi begini, bapak ibu ya, mau saya katakan begini: terlalu banyak orang yang membaca kitab suci dan menghafalnya itu untuk kepentingan pribadinya, untuk cuan dalam konteks dia. Ya, saya dapat mengatakan seperti gelar saya di sini itu PS gitu ya. Uh, jadi PS PS official ini ya. Banyak seperti yang dipakai oleh DG official ini tetapi DG official tidak hanya diserupakan saja ya. DGS official ini PS yang benar gitu ya. Kalau yang lain itu PS itu dia uh, punya kepentingan gitu ya. Jadi membahas sesuatu itu menggebu-gebu gitu ya. Bapak Ibu seringkali kita itu menilai sesuatu itu oh Romo ini berkhutbah ini kok membosankan. Romo ini menyampaikan kitab suci kok membosankan. Lalu dia mengikuti seperti motivator di mana gitu. Aneh. Disampaikan yang benar kok merasa 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 eh, apa bosan atau monoton. Yang benar itu memang selalu begitu. Tapi yang heboh heboh semacam itu bapak ibu nggak agak nggak akan lama. Seperti iman yang ikut ikutan. Kalau bapak ibu mengikuti Perkembangan informasi ya ada dulu itu seorang idol itu ya yang kemudian dia pindah agama lalu pindah lagi sekarang itu itu ciri-ciri ciri-ciri yang mau saya katakan adalah iman itu ikutan, -ikutan doang oh di sana heboh nah, saya ikut sana dulu ya uh, romo ini kok menyampaikannya kok monoton ini baca kitab sucinya saja lemah lembut sampai nggak kedengaran di telinga saya misalnya begitu ya uh, apa namanya sampai mau dipaksa gitu ayo dong Romo yang ben, yang 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 kenceng dong ngomongnya gitu <laughs> tidak tidak sehebat yang di sana gitu maksudnya seringkali kan umat Katolik begitu membandingkan oh tidak sama yeah. dengan PS yang di sana ini pastor yang ada di parokiku tidak sama dengan PS yang di sana itu dia bisa ini tuh uh oh, kalau udah bicara khotbah itu bisa sampai lupa waktu mungkin seharian penuh mungkin atau 5 jam ya. Walaupun isinya ya motivasi semua bukan 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 makna kitab sucinya karena apa? Kutip sana, kutip sini, kutip sini. Lalu sebenarnya Bapak Ibu yang mereka lakukan apa? Jadi mereka sudah duluan membuat konsep di dalam pikiran. Ya, konsepnya sudah dibuat nih. Lalu dicari mana yang mendukung konsep yang saya buat. Berbeda dengan eh, pembacaan kitab suci yang kita lakukan mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Lexio Divina ya betul oh, nggak Romo ya cara-cara membaca itu bukan membuat kita kita buat konsep di otak kita lalu kita cari pendukung ah iya 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 Ya, Mungkin nanti, uh, uh, apa namanya, Pak Man Padua menambahkan ya. Jadi, uh, Bapak Ibu, kalau kita orang Katolik itu tidak seperti itu, tidak membuat konsep di otak kita, lalu kita cari pendukung di ayat. Nah, yang sering terjadi itu, kenapa seseorang jadi PS? Pada sebenarnya, cocoknya di depannya itu bukan PS, tapi motivator, nah, karena apa? <laughs> Dia itu merangkai bagaimana caranya supaya nanti saya sampaikan intinya adalah berikan perpuluhan. Uh, gimana caranya supaya saya rangkai misalnya Abraham memberikan persembahan kepada Melkisedek, kemudian eh uh, apa namanya? Uh, di dalam perjanjian lama. Lalu dia kaitkan semua, dia kaitkan uh, kutip sana, kutip sini, kutip sini, kutip sini. Lalu dia buat konsep, "Oh, saudara-saudara, dalam khutbahnya, khotbahnya misalnya saudara-saudara jika anda memberikan uh, persembahan maka tingkat-tingkat tingkat-tingkat langit akan terbuka untungnya bukan tingkat rumahnya sendiri ya tingkat-tingkat langit akan terbuka bagi anda padahal umatnya melarat ya ngomong tingkat-tingkat tingkat tingkap, tingkap langit gitu ya melarat gitu ya Nah, itu untuk mendukung konsep yang dia buat. Beda dengan yang kita lakukan, Bapak Ibu. Apa sih firman Tuhan ini berkata kepada saya? Apa yang dia katakan untuk saya? Dan saya melakukan apa? Dari apa yang saya baca itu. Bukan apa yang saya maui dan didukung oleh firman ini. Itu loh maksudnya loh. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini dan harus saya lakukan atau sebaiknya saya lakukan. Bukan apa yang saya mau didukung oleh ayat ini. Nah, itu, itu yang kadang Dan memang banyak. salah. Gitu memang, memang banyak nah, itu tantangan pribadi masing-masing. Tambah silakan, iya. Jadi, memang kalau mengacu sama yang silakan, paman, Pak, dua dulu. Nanti saya ya, tadi ada yang tanya soal dalam konteks liturgi itu, ya. Iya. Jadi kita sudah tampilkan kitab suci dalam kehidupan gereja itu ya di kalita 132. E, maka dari itu pelajaran kitab suci hendaknya bagaikan jiwa teologi suci. Namun dengan sabda kitab suci juga pelayanan sabda yakni pewartaan pastoral, ketekesi dan semua pelajaran kristiani diantaranya yaitu termasuk homili liturgis harus sungguh diistimewakan. Nah, nah, itu mendapat bahan yang sehat dan berkembang dengan suci. Jadi, kalau homili yang yang saya pelajari itu, itu tentang penjelasan tes kitab suci, termasuk exegesis juga. hanya memang dalam uh, liturgi gereja katolik memang ya kita tidak biasa ECGC-nya panjang di situ ya. Karena kita hanya ambil poin-poin utama saja untuk... Uh, diberikan kepada umat yang mendengarkan karena kalau terlalu banyak juga kan nanti orang tidak paham paling kurang satu dua poin mereka bisa paham uh, tapi kalau khotbah Kotbah itu sifatnya sangat uh, apa pewartaan yang sangat uh, pastoral sekali ya kalau homili memang selalu dalam konteks liturgi tapi khotbah bahkan bisa di luar konteks liturgi uh, itu dalam bentuk pewartaan pastoral ya seperti uh, kotbah kotbah dari Orang-orang kudus waktu mereka berkhotbah kepada kaum kaum heresi itu mereka kan khotbah di luar gereja di luar konteks liturgi jadi bisa lebih berkaitan dengan konteks hidup zaman itu. Nah itu yang mereka khotbahkan. Tetapi tetap patokannya pada ajaran Kristus sendiri, ajaran Kitab Suci itu sendiri. Nah kalau kita mau memahami Kitab Suci dalam konteks liturgi. Ya tentu saja uh, anjuran gereja selalu dan kapanpun selalu mengatakan bahwa ya sebelum kalau sebelum kita gereja sebelum kita merayakan liturgi kurang-kurangnya kita sudah membaca kita memahami dulu mungkin kita tidak paham secara sempurna tetapi harus dibaca direnungkan terus-menerus. Nah ketika kita membaca berulang-ulang kali merenungkan ulang-ulang kali kita resapi lalu nanti kita ekspresikan lagi dalam bentuk perayaan iman yaitu perayaan liturgi ketika kita merayakan ekaristi atau ibadat-ibadat sabda itu ya yang ibadat resmi itu nah harus diingat dulu bahwa ada perbedaan antara liturgi dan devosi kalau liturgi itu polanya dari atas ke bawah jadi itu adalah penetapan Tuhan sendiri ya sehingga seluruh teks-teks liturgi itu pasti ada kutipan kita susinya termasuk doa syukur agung Termasuk doa syukur agung yang dari awal sampai akhir. Semua ada kitab tekstil-tekstilnya. Kita bisa dibuktikan. Jadi sebenarnya kita yeah. yang sangat sholat skriptura kalau mau pakai terminologi Martin Luther kan yeah. ada semua kutipan kita suci doa syukur agung. Silahkan dicek. Nanti baru ditambahkan-tambahkan sesudahnya itu kan. Dan harus diingat ada perbedaan antara doa gereja doa gereja dan yang duanya di sifatnya uh, apa ya? Doa, gereja doa presidensial itu, kan konteks, itu uh, yang dibacakan imam itu doa yang resmi karena merangkum iya. seluruh gereja. Uh, ada yang sifatnya uh, apa ya? Uh, doa pribadi yaitu nanti kemudian kita mengerti dalam konteks uh, difungsional. Jadi liturgi itu dari atas ke bawah sedangkan devosi itu selalu relasinya mengarah kepada liturgi. Nah, jadi kedalaman Liturgi itu kemudian dipahami, diresapi lagi secara pribadi dalam bentuk devosi gereja. Ini secara umum yang saya, saya mengerti uh, seperti itu. Misalnya, kalau kita bilang liturgi ekaristi, maka devosinya adalah devosi sakramen makudus. Untuk semakin memahami ekaristi itu, ya orang devosi kepada sakramen makudus, lalu nanti terarah terpusat kepada uh, sakramen ekaristi itu sendiri, yaitu liturgi uh, ekaristi. Lalu yang berikut. Hmm. Kalau kita memahami kitab suci, kita harus lepaskan dulu belenggu-belenggu dalam diri kita. Belenggu-belenggu pikiran-pikiran -belenggu, uh, kita yang kotor, belenggu-belenggu kehendak-hendak -belenggu, uh, kita yang duniawi. Kalau kita belum melepaskan itu, kita tidak akan bisa memahami kitab suci dengan benar. Bagaimana sabda Tuhan itu bisa diresapi. Kalau biji gandum yang dibuang di antara batu-batuan, dia tidak akan tumbuh subur dia tidak akan tumbuh subur. Kalau dibuang di tengah jalan sama, ya sabda is dalam bentuk uh, perumpamaan itu kan. Nah, jadi uh, tanah itu kan perlu digembur, batunya dikeluarkan dulu, ya kan, diolah dulu, dirapikan. Nah, pokoknya tanah itu dibuat dulu sebaik-baik mungkin. Baru tanam bijinya. Jadi orang berkebun kan siap kebunnya dulu. Kalau membaca sabda Tuhan mengerti, siap diri dulu. Tidak nah, bisa langsung membaca. Itu masih ada batunya, masih ada semak pelukannya. Bagaimana? tidak akan tumbuh subur hanya saat itu saja. Uh, makanya, kalau dalam bahasa spiritual, itu ya uh, hidup asketik, itu kan hidup mati raga atau mortification, uh, bentuk penyangkaran diri. Itu ya, seperti kita sedang mengerjakan kebun, kita gali batu sampai berkeringat, kita atur uh, apa alur airnya bagaimana supaya masuk. Kita siapkan tanah dengan baik. Nanti kalau sudah siap betul tanahnya baru bijinya ditanam maka akan tumbuh subur. Jadi bentuk mati raga Kristen itu kayak bentuk-bentuk pengolahan diri supaya betul-betul kita melepaskan dulu hal-hal yang duniawi baru sabda Tuhan itu bisa teresapi. Nah, lalu yang berikut, kalau kita mau paham kitab suci, baca berulang-ulang kali. Kalaupun hanya satu ayat, mungkin untuk kebutuhan rohani kita baca ulang-ulang pasti kita akan temukan hal baru yakin sekali kalau hanya baca satu kali pasti kita hanya memahami ya literesnya begitu saja tetapi semakin kita baca berulang-ulang meresapi ada kedalaman misteri situ nah itu kita bisa buktikan kalau kita baca teks kita analisa teksnya lalu kita memahami lagi secara mendalam jadi seperti ini ya, seperti kalau kita belajar di perguruan tinggi di sekolah, kita kan harus baca ulang-ulang. Harus ada proses internalisasi baru mengerti. Lalu yang kedua, kalau kita mau memahami dosen atau guru mengajar di depan, kita harus dengarkan baik-baik. Kita tidak boleh pasang dulu prasangka-prasangka dalam pikiran kita. Karena nanti apa yang kita dengar kita tangkap, itu sebenarnya kita sedang membaca diri kita. Membaca prasangka diri kita, ide kita sendiri yang kita baca, bukan ide dari yang kita dengarkan di depan kelas itu. Itu sadar atau tidak sadar, coba direfleksikan itu. Ketika saya memberi patokan ide dalam pikiran saya, sebuah patokan nilai. Ketika saya mendengarkan apa yang dikatakan, mungkin agak sedikit mirip-mirip. Sebenarnya saya sedang membaca ide saya, bukan membaca ide orang itu. Kalau kita... Uh, apa ya kita berdialektika secara epistemologi ya bahwa kadangkala -kadang kita memahami sesuatu karena sudah ada pra pemahaman sebelumnya di dalam diri kita nah, memang itu baik juga tetapi kadang-kala -kadang pra pemahaman itu benar atau tidak sehingga lepaskan dulu belenggu itu dengarkan baik-baik dengan penuh kerendahan dan hati pasti kita akan paham betul menangkap makanya biasanya orang yang Uh, hafalnya kuat di kelas atau cepat menangkap apa yang dikatakan oleh guru atau dosen, biasanya dia lebih banyak diam. Dia diam dan dia dengar baik-baik. Pasti dia ujian minggu depan, pasti nilainya lebih tinggi. Pasti dia lebih paham daripada yang sedikit kritik, sedikit protes, sedikit angkat tangan, bertanya. Tapi mendengarnya belum. Nah itu itu seringkali eh, uh, ada ketidakseimbangan juga. Jadi sebenarnya membaca kitab suci juga kan kita lepaskan dulu belenggu-belenggu dalam diri kita. Kita baca, dengarkan baik-baik dengan pendek-pendek rendah hati. Makanya bahasa ketaatan iman itu kan sebenarnya sama dengan bahasa kitab suci perjanjian lama itu ya. Dengarlah Israel, dengarlah Tuhan alamu. Mendengarkan itu berarti mentaati. Kalau orang tua ngomong sesuatu ke kita, lalu kita melawan, pasti orang tua bilang, ini anak ini tidak mau dengar saya lagi Artinya dia tidak mau taat saya Mendengarkan itu berarti memalingkan muka Pada lawan bicara Kita mendengarkan dengan sepenuh hati Maka kita akan paham Kitab suci juga kan sebenarnya Ketika kita membacakan seperti itu Kalau kita mau paham betul Bahkan harus dibaca ulang-ulang Nah itu nanti dalam Kebiasaan gereja itu namanya lexio Divina itu kan Membaca ulang-ulang ya. lalu, ulang, lalu resapi artinya kita paham nah jadi saya kira itu ya terlepas bahwa pastor-pastornya mungkin korbannya begini begitu makanya gereja selalu mengajarkan ya sudahlah ya manusiawi ya nah, bisa jadi dia dia bisa ke, kepeleset kata atau kalimat atau apa kan yang namanya ada juga yang tidak kotbah marah-marah umat Karena ada juga begitu ya kita harus jujur saja juga ya Akhirnya ya, orang saya orang kan pernah ngalamin kalingan. kalau yang bagian marah-marah nah, itu makanya saya Kalau tadi sudah siang. tidak suka dengan orangnya dia mau omong baik itu tidak akan dengar. Iya. Dia mau omong sebaik apa orang tidak akan dengar. Jadi memang itu ya. Nah namanya manusia maklumi saja, maafkan saja Iya, iya. Nah, itu. Oke. Okay. Okay, terima kasih. Iya. Terima kasih Paman Pak Nah, jadi memang ya kalau bicara menginterpretasikan kitab suci itu pasti panjang karena ini banyak sekali sih metodenya, kalau untuk gereja Katolik. Tapi yang paling baik untuk umat pahami adalah yang paling sederhana. Ini namanya tipologi. Jadi, mungkin untuk yang baru hadir, bisa nanti kalau ada yang kurang dipahami, video ini diputar, ini udah juga cukup lama. Uh, untuk yang bertanya tapi tidak sesuai nanti mungkin bisa tulis di komen untuk saya tanggapi lebih lanjut ya karena saya menjaga agar alur diskusinya tetap sesuai tema tidak lari ke kanan kiri tapi nanti kalau mau ditanyakan tadi ada beberapa seperti teh Magistel nanti kamu tulis di komen nanti saya tanggapi di komen di komen di bawah video ini ya itu karena tidak sesuai tema begitu atau nanti sekalian, kalau memang banyak yang mau, saya bikinkan polling untuk diangkat tema Santo Yosef. Oke, okay. kalau sudah tidak ada, saya akhiri dengan doa. Mungkin ya, marilah kita hening sejenak, kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Bijaksana, kami mengucap syukur karena kami boleh berdiskusi mengenai cara interpretasi yang sesuai dengan ajaran magisterium. Ya Bapak, penjelasan yang telah diberikan oleh Paman Padua, Bang Gea, dan Katsu Katolik begitu banyak. Semoga apa yang dijelaskan dapat kami pahami dengan baik. Terlebih lagi, mulai besok hari ketika kami hadir di perayaan Ekaristi dapat mulai kami terapkan dan kami aplikasikan agar kehadiran kami dalam perayaan Ekaristi sungguh-sungguh menambah pemahaman keimanan kami. Semuanya ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ini datang datang ada yang nanyain siomay. Oh untuk besok cuma ini tuh ada yang nanyain siomay malah. Untung udah kita tutup pakai doa. Mana so, somai? lama-lama so, jualan di sini Katsu ya. Boleh jualan iya, di sini, boleh ya, boleh nih, Paman Jualan juga boleh nih jualan somai. Kayaknya <laughs> pendengar saya banyak yang suka somai. Abis Lama-lama kita jualan kopi juga sekalian. <laughs> iya, abis jelasin tipologi mana somaiku. Ya ampun, pertanyaannya. Somai. <laughs> Bikin ketawa memang ini satu. Mereka. Untung kita udah selesai doanya. Kalau enggak... Baca pas doa tadi, kan? Aduh, nggak pantas. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Amin, ngagetin Amin, datang-datang somai loh si satu ini <laughs> oke-oke okay, okay. kita amin. live dulu ya Bang Gaya. Paman, padua beneran. ya paman Amin, amin. Amin, amin. Amin, Ya, ya, terima ternyata, kasih semua. Sampai jumpa lagi, ada kata -kata yang Oke, terakhir. sampai jumpa lagi, ya. Oke. Okay.